face. Tell me that you love me, even if it's fair.
Cek. Halo, guys semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Apa kalian tidak baik-baik saja hari ini? Semoga hari kalian hari Senin semua ya, guys ya. Kugeng. Sahur, marpuan sahur. Sahur dulu, guys. Ayo sahur. Ayo kalian tebak gua ada di mana sekarang ini, guys? Ada di mana gua? Ayo. Apa kalian tahu gua berada di mana kali ini? Kalian tahu tidak? Coba kita absen-absen dulu, guys. Ada siapa aja ini? Sudah ada Sukandi Bluebird, ada Rapel 7C27, ada Radit, ada Sundarti JSJS. Ada siapa lagi nih, guys, ya? Kita scroll dulu ke atas. Ada Wawa Gaming Body Store sih, botak cabul. Ada Alfati, ada Barox 2, ada siapa lagi, kita lihat ke atas, guys. Ada Nurlina. Kenapa itu Nurlina itu? Ada Paris KW, ada Nightbot, ada Daru Gaming. Ada Cicongfu. Ada Ijal, Ikatan Jalanan. Ada Y Gaming, ada Fly Ultra, ada Mbappe, ada Neymar, ada Messi, ada Ronaldo, rame banget, guys. Ada Nobur, ada saya ekstra, rame kali guys. Ada Lucinta Luna dengan kodamnya ya, guys ya, rame guys. Sore ini sangat rame, kita lihat ya, guys ya. Kita ngapain dulu, guys? Kita masih mereview dulu nih, kayaknya kita masih blue out trokal. Gua mau ambil outernya. Oh iya, dia mau ngambil outernya, guys. Dia yang nang outer, guys ya, si trokal, guys ya. Kita kasih dulu ke si trokal nih outernya. Dia menang giveaway di Discord. Outernya di ID gue yang satu lagi. Bentar. Sabar trokal ya. Sabar. Ada di ID yang satu lagi. Bentar. Gua joinin dulu. Bentar. Sabar ya, guys ya. Ntar di trade sama ID satu lagi. Sabar. Nah, jadi ID yang satu lagi. Sabar cuy, santai. Halo, kau minta pet. Buset, si Adit minta pet dia. Padahal dia udah jadi sultan, guys. Bang Marsina join ke gamenya gimana? Dari grup Roblox atau dari Discord? Ini di trade sama ID yang satu lagi ya. Siapa namanya? Trokal. Bang, aku habis kena scam. Kenapa? Jadi aku dikasih dua pilihan akunku yang goops dihack atau kasih pet semua. Hah? Kenapa lu mau dihack? Selamat kepada Trokal Gaming ya, berhasil mendapatkan satu buah outer ya, menang giveaway outer ya, guys ya, si Trokal. Oke, giveaway claim sudah diklaim ya, Trokal. Soalnya Pet Sim X lagi down. Halo bang, love you anjay. Kamu cowok, woi, ingat kalian tuh cowok, guys. Ayo baru gabung, guys, kalian bantu like sama share dulu, guys. Siapa di sini yang belum like sama share? Parah. Kalian bantu like dulu sama share. Ayo. Kalian gak semangat kan dengan update baru ini, guys? Petnya makin GG gaming anjay. Petnya menggila, guys. Petnya menggila damage-nya. Melampaui harkat dan martabat manusia. Damage-nya sudah tidak mengotak lagi, kita lihat di sini ya, guys, ya. Di sini tidak ada lagi yang namanya pelangi ya. Iya papi budo, aku mau pet 404 demonku, 4 royalti, 1 magnet sama firework sama teamwork. Semua orang cowok tapi aku cowewek bang, gini akunku yang groups diancam. 4 royalti kah kemarin itu, siapa namanya, makro mana sih? Dennis petnya mana yang kemarin, Dennis? Roblox gua gak bisa sini bang, ketidur sama aku. Astagfirullahaladzim,
Kalian masih ada yang bingung gak guys? Mas, perlu gue kasih tutor gak caranya buat ke The Void sini? Buat ke apa namanya? Buat ke Axolotl Ocean ini namanya. Kalian perlu ini gak? Perlu tahu caranya gak? Tadi ada yang minta sih. Katanya bang gimana caranya buat ke The Void? Buat ke Ocean World yang baru ini gimana caranya? Katanya masih bingung dia. Katanya dia masih bingung. Kalian perlu tahu apa enggak? Nah lo, gue jatuh ke bawah guys. Woi, gimana caranya ini guys, tolong. Ah tidak. Guys gimana guys, ini gue jatuh ke bawah guys. Apa yang terjadi kalau kita jatuh ke bawah adik-adik? Apa yang terjadi kalau kita jatuh ke bawah adik-adik? Sabar guys, ini kita kenapa nih kalau kita jatuh ke bawah nih? Gue lagi nungguin pet RB ke DM. Ini makanya gue kasih tips and triknya biar cepet kalian buat masuk ke ininya. Buat yang mau aja, kalau yang masih butuh tahu, kalau yang udah tahu ya nggak usah. Tutor bang, siapa tahu ada yang belum tahu. Iya, tadi juga ada yang nanya, makanya perlu tutornya ini. Guys, nggak bisa dipencet guys. Guys, seriusan guys. Guys, gue terjatuh, tolong. Tolong adik-adik, gak bisa TP guys, gak bisa TP. Astaga, ini gimana guys? Tolong saya. Guys, gua berada di mana? Apakah gua berada di surga guys? Tolong, apakah gua berada di surga ini guys? Putih semua guys, tuh lihat. Tolong, aku tidak bisa apa-apa guys. Gak bisa teleport cuy. Kita reset karakter kali ya. Gak bisa reset karakter anjay di PSX. Guys, ini gimana guys? Gimana ini guys? Gak bisa teleport guys. Guys, gue di mana? Tolong. Kasih siapa? Gue males jadi pet ke 30 menit terus males ngegacanya, terus gue males bikin kerbia, terus gue males. Jadi mari. Oh yaudah, kalau males ya gak apa-apa. Harus kan 10 pet aliansi yang menu, terus kasih siapa? Kasih ke gue dulu sini Dennis. Reset aja, gak bisa direset. Kayaknya ini gue harus relock dah. Nggak bisa guys. Harus relock. Oh, gue bisa-bisanya jatuh ke bawah situ ya. Gue ngapain tadi guys? Apa gue nggak bisa ke The Void? Ya ini gue mau kasih lihat cara tutornya nih. Tutornya nih. Gue kasih tahu tutornya caranya ke The Void. Loot bag mah gampang. Jadi terusnya terus udah. Kasih siapa peta? Kasih ke gue dulu sini. Bang Mar di alam Barca. Alam Barca, alam Real Madrid itu, bukan alam Barca, alam Real Madrid. Portal. Sabar guys. Kita relock dulu. Bahaya sekali guys, kalian jangan sampai jatuh kayak gua ya. Harus relock loh. Gimana dia tadi? Tadi kita jatuh di mana guys? Bahaya ini guys, tangganya guys, tangga kematian ini guys. Kok gue bisa jatuh sih tadi? Kenapa gue bisa jatuh dah tadi guys? Gara-gara pakai overboard kali ya? Ini ke Axolotl Ocean kalau ke sini guys. Wanjoy, loncatnya tinggi banget cuy. Di sini kayaknya di luar angkasa nggak sih guys ini? Nah, loncatnya tinggi banget loh. Tidak normal ini tuh. Di The Void ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada isinya ya adik-adik. Dia cuma gini doang. Gue kira ada sesuatu yang GG gitu. Sabar ya Marco, sabar. Kita juga ya kontrol mastery. Udin Petot ini si Dennis ya. Jadi nanti trade aku Dennis. Ya petnya mana aja guys. Tiga.
4, 5. Kuk 404 demon. 5 biji kan katanya si Marco, gua enggak tahu, gua lupa, udah lupa catatannya. Red makanya sabar-sabar. Udah sampai di chest Osex. Bang, di sini hujan, enaknya makan apa? Makan apa? Bebas dong. Bang, overboardnya gratis. Iya, gratis. Dennis, kenapa namanya jadi Udin Petot lagi? Kenapa nama kamu jadi Udin Petot lagi, Dennis? Void itu kayak alam tak terbatas. Bang, De Yonda dipanggil Dennis aja, itu gua. Bang Mar, kamu udah gak butuh 404 kan? Bagi aku aja, aku ikhlas kok. Masih butuh gua buat farming, cuy. Kita kali ini gua mau bagi-bagi tips and triknya buat kalian ya. Pertama, kita cara buat nian, guys. Cara buat pergi ke The Void atau ke Ocean World yang baru ya. Pertama, kalian pergi ke Hacker Portal ya, guys ya. Nanti gue kasih tahu di sini cara-caranya. Oke, kita udah nyampe di sini ya guys ya. Nah kan kalau kesini kan gue travel through the portal karena gue udah buka nih. Di sini ada quest pertamanya. Quest pertamanya itu kalian itu harus nanti deh gue share di screen ya. Bentar. Quest-questnya gue share di screen guys biar kalian tahu. Sabar ya. Bakso mie kuah enak, bijar gemis berarti miskin, give demon 404 yang pate, nasi goreng sama nasi putih. Nah itu nasi goreng sama nasi putih bagus itu nih guys, gua kasih tahu ke kalian nih, ini quest-questnya nih gua kasih tahu dulu quest-questnya, nanti buat di itunya kalau kalian yang apa namanya, buat kalian yang masih nanya nanti tinggal nonton aja siaran ulang live nya ya. Kita share screen dulu, sabar, santai. Oke. Nah, ini guys ya. Nah, kelihatan kan di layar kalian kan? Pertama itu questnya itu break 10 giant hacker chest, return when you have finished. Oke, pertamanya itu kalian hancurin chest yang ini guys ya sebanyak 10 biji. 10 biji ya, 10 biji chest yang ini guys. Nih contohnya aja contoh. Ini satu. Pokoknya 10 biji ya guys ya kalian hancurin. Pet-petnya chestnya. Ntar kita equip dulu nih pet yang gede-gede mana nih. Nah kita hancurin ini 10 biji guys ya. Pakai petnya gede gini jadi cepet banget hancurnya. Cuma dapat koin-koinnya dikit. Oke, pertama itu guys ya, hancurin 10 biji. Yang kedua itu ini questnya. Collect 50 loot bag, return when you have finished. Mana bang caranya? Kalian tinggal pecahin aja chest ini. Cuma kalau pecahin pakai chest ya, ini kan damage-nya gede banget guys si pet yang baru ini. Tuh kalian dapat loot bag-nya dikit, ya kan? Dapatnya cuma seberapa? Satu doang tadi gua dapatnya. Caranya gimana bang? Caranya kalian ganti semua pet-nya ini di unequip dulu deh. Ini kadang suka ngebug nih tuh kan unequip-nya guys. Sabar. Nah, kalian ganti di sini pakai, misalkan gua pakai RB Axolotl guys. Kita bikin RB Axolotl dulu, sabar. Kita masukin dulu RB Axolotl-nya, kita pakein dulu nih. Kita pakein dulu RB Axolotl-nya ya. Misalkan kita pakai RB Axolotl 13 biji nih. Ini contoh doang ya, contoh guys ya. Kalian bisa ikutin caranya juga. Kenapa pakai RB Axolotl? Biar nanti dapat chest-nya banyak. Dapat chest-nya, dapat loot bag-nya banyak. Jadi kalian tungguin dulu nih, kita tungguin sampai dia pecah guys ya. Bentar. Kapan game yoga? Anjay, game yoga. Jangan dipecahin dulu, Radit. Ya ampun, gua tuh lagi ngasih tutor, cuy. Jangan dipecahin, woi. Gua lagi ngasih tutor ini. Oke, guys. Jangan dipecahin, astaga, Radit. Lagi ngasih lihat tutor, lagi tutor. Ini gimana moderatornya? Kenapa moderatornya rusuh? Masa moderator rusuh, guys? Sabar. Itu 666 diamond buat kamu. Yang bener kamu Dennis. Baik banget sih Dennis.
Nah, gini guys ya, kita tungguin dulu sampai dia hancurin. Sabar, sabar, sabar. Sabar guys ya. Kita pakai triple damage dah, lama banget anjay ke pakai triple damage. Mana sih triple damage? Kita pakai dulu dah. Biji aja, enggak usah banyak-banyak. Nah, tungguin dulu nih guys ya. Nanti kan pas pecah nih dia dapatnya banyak nih guys. Pas pecah si loot bag-nya ini dapatnya banyak nih. Nah, harusnya lebih banyak dari ini biasanya. Pokoknya intinya gitu guys, kalian harus dapetin 50 loot bag, pakai RB Axolotl bisa atau pet apa ke kalian terserah. Asal jangan terlalu gede damage-nya, jangan pakai yang apa namanya? 404 demon, jangan dipakai dark matter-nya ya. Habis itu yang terakhir itu, nah ini yang agak susah, kalian mungkin wah gila jadiin dark matter. Gimana nih bang, tolong, 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 saya harus tidak mengerti bang bagaimana caranya, apakah saya harus bunuh diri? Tidak perlu, kalian tidak perlu bunuh diri guys. Ini sangat mudah ya guys ya, final quest itu convert 3 pets to dark matter, return when you have finish. Oke, jadi kalian harus convert 3 pet kalian ke dark matter, caranya itu sangat gampang guys. Kalian gak perlu nunggu 5 hari, dan gak perlu modal banyak-banyak, gampang sekali guys. Sabar, kita matiin dulu share screennya ya, biar kita fokus lagi ke gamenya. Oke, caranya itu kalian pergi ke yang namanya spawn shop. Kalian balik ke spawn shop, ya kan? Nah, kalian itu langsung pergi ke sini. Ke bad pet basic ini yang golden aja langsung. Ini kan ya elah 2700, guys. Koin-koin spawn world ini kan banyak pasti kalian kan. Terus kalian ya udah tinggal gacha aja. Ini gue nyalain super lucky aja dah. Kalian gacha ini, kalian kumpulin sampai ada sampai 6 rainbow. Satu pet itu butuh 6 rainbow. Jadi kalau nanti kalian nah ini kan dapat rainbow tuh. Yang tadi guguknya. Nah, kalian tinggal cari guguk itu 6 rainbow atau nanti kucing kek atau yang kelinci kek, bebas terserah kalian, guys. Kalian kumpulin 6 rainbow, jadi nanti kalian convert ke dark matter-nya itu cuma butuh waktu 30 menit. Oke, anggap aja gue udah selesai ya guys ya, karena gue udah menyediakan di dark tech ini, gue tadi udah bikinin. Gue tadi tuh mau bikinin konten, cuma PC gue tuh lemah syawat guys, makanya nggak bisa bikin konten, jadinya gue praktekinnya di live aja ya. Nah, udah nih guys, misalkan kalian udah bikin nih, udah ada 6 biji misalkan nih, kayak gini misalkan contoh nih, contoh ya Axolotl nih. Axolotl ini kalian anggap aja ini pet basic ya. Nah, kalian bikin ini 6 biji guys, 6 biji kalian convert deh. Ini kan cuma butuh waktu 30 menit, udah kalian tinggal nunggu 30 menit. Nanti kalau udah 30 menit udah jadi semua tuh guys, tuh. Kayak gua 3 biji, udah kalian tinggal claim. Ya kan, nih kalian tinggal claim semua guys. Tinggal claim semua. Udah kalian tinggal balik lagi ke yang namanya hacker portal guys ya. Kalian balik lagi ke hacker portal dan udah kelar questnya. Dan kalian langsung bisa menuju ke yang namanya Ocean World. Nah, kalian udah selesai, udah langsung travel through the portal, udah. Gitu dong guys, EZ. EZ Gaming guys. Headspad kroco-kroco. Jadi cadel BG. Masa iya gua cadel? Bang Bar gak butuh pet 26 tes ini bagi ke gua, butuh. Apa bang, aku juga kayak gitu. Iya betul, kayak gitu guys ya caranya. Jangan kalian pusing, nanti kalian malah ngebikin dark matter-nya dari pet-pet yang ini lagi. Pet-pet yang bagus, jangan guys, sayang. Kalian itu aja buat dari pet inian, pet yang kayak gitu, apa namanya? Pet basic. Halo bang, halo halo. Bang, aku udah level 1050 di block fruit, mantap. Ini bos sudah spawn semua. Kenapa malah ngomongin block fruit? Aku sudah ke Ocean, bang. Lebih bagus pet 2 FC sama 1 HC sih. Gua kira bikin 1 dark matter pakai 3 pet. Enggak, bikinnya pakai 6. Pakai 6 biji biar cepet guys, biar 30 menit. Kalau 3 pet kalian tuh jadinya berapa ya? Kan kalau 1 pet itu 5 hari. 2 pet itu 3 hari. 3 pet itu 1 hari. Terus 4 pet itu 12 jam. 5 pet 5 jam kalau nggak salah, 5 jam apa 6 jam itu. Nah, 6 pet cuma 30 menit. Kalian bikinnya cuma 6 pet langsung. Bang, maghrib giveaway yang berapa T? Giveaway-nya seperti judul ya, guys ya. Enggak segampang itu. Gua kalian jangan bang giveaway ye. Bocil giveaway menyerang. Gua kira bikin 1 pet RB jadi 5 hari ada 3. Bang, cara dapat superhuman,
gua lagi live PSX, lu nanyanya blok fluid gitu kan, gimana cara gua jelasinnya guys? Nah sekarang cara farmingnya guys, farmingnya kalau buat sementara ya, kalau kata gua ini tuh kita perlu yang namanya enchanter baru guys. Ini butuh yang namanya enchant si ini apa namanya rainbow coin 5, sama kayak sebelumnya sih, karena dia butuh pertiknya guys. Ini gua contohin aja ya dulu ya. Ini kalau kita pakai pet yang gede guys damage-nya. Ini gede sih, lumayan sih. Dapatnya lumayan cepet sih. Cuma gua percaya kalau misalkan dapatnya itu lebih gede lagi kalau kita pakai yang namanya enchant rainbow coin 5. Kalian perlu enchant rainbow coin 5. Nah, di sini gua belum sempet buat nge-enchant pet-petnya nih guys. Dan kembali lagi guys, sepertinya pet ini yang gede ini, pet mythical-nya ini guys. Ini kan masih rainbow nih. Ini kalian tetap nggak perlu-perlu banget sih kalau menurut gua ya. Yang kalian perluin ya ini si Astral Axolotl ini guys, Rainbow Legendary-nya ini. Nanti gua coba dah buat cari. Wah, ada traveling merchant guys, kita langsung pindah saja. Kayaknya gua butuh sekarang guys ya. Ah tidak, ada Radit lagi guys. Bang Mar, kapan mabar? Hari ini live malam gak? Hari ini gak live malam. Wah pasti sudah habis ini, sudah habis ini pasti. Eh masih ada guys, masih ada guys, kita bisa beli guys. Oke. Kita bisa beli guys, 3 4 5. Bang, ada yang ketawa di background. Siapa yang ketawa di background? Siapa yang ketawa di background? Terima kasih sudah di subrek Balkis Aisa. Bang, gak spin-spin lagi, nanti-nanti. Cewek cowok, kalau cowok kalau cewek. Nah gitu guys ya. Oke, kita langsung pindah lagi ke sini guys. Kita praktekin dulu ini buat farmingnya ya, biar cepet nih. Nah ini kalau misalkan gua pakai semuanya nih, ini kayaknya bisa full ini nih, bisa full equip gua nih kalau ini. Nah bisa kan full equip ini, full equip pet mythical terbaru guys. Gua nggak hoki loh, nggak ada dapat enchant yang rainbow coin guys. Masalahnya kalau lebih hoki lagi kalian dapat enchantnya yang rainbow coin guys, itu baru mantep, baru mantep itu. Nggak ada gua dapat enchant rainbow coin ya. Nah di sini guys kita praktekin dulu guys ya. Gua pakai dulu yang namanya triple coin. Kita lihat nih berapa dia per kali, sekali tik itu dapatnya berapa. Kita tunggu guys. Kita lihat. Coba kita lihat ya dapatnya berapa nih per sekali tik nih ya. 178k. Coba kita lihat berapa dapat. Nah, tuh guys 400.000 guys. 400.000 itu kalian bisa buat 3 kali gacha. Kenapa bisa buat 3 kali gacha? Nih gua kasih lihat. Nih, kalian kan ini harga sekali gacha itu udah kalian farming, kalian tinggal aja guys tuh. Tuh ini 350k. Nah, ini kan sekali gachanya cuma 150k guys. Berarti kalau gua nyalain, kalau gua kan bisa ngegacha sekali buka kan 3 pet tuh. 3 telur. Ya udah guys, bisa dapat 3 biji berarti 450k. Ya lumayan. Tuh dapatnya 400. Itu kalau pet yang ini, yang pet mythical gede ya, itu aja dapatnya segitu guys. Kalau kalian pakai pet rainbow legendary, itu kayaknya lebih gede lagi dah dapatnya menurut gua sih gitu. Nanti gua coba dah. Nanti gua coba guys buat cari enchant si ini. Apa namanya? Apa sih pet terbaru ini namanya nih? Astral Axolotl nih. Coba kalau enggak sekarang dah guys, kita coba ya. Kita coba nih, kita coba cari ke mana namanya forest, mana sih forest? Kita coba ke ini enchanted forest. Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Kita coba dulu nih guys, kita coba dulu guys ya. Kita coba enchant cari yang namanya rainbow coin 5 di sini guys. Nih, kita coba cari rainbow coin 5 di si apa namanya nih? Astral Axolotl nih. Ini kayaknya menghabiskan banyak diamond guys, menghabiskan banyak diamond. Kita lihat ya guys ya, ini dapat apa diamond 1. Udah encen-encen aja terus sampai dapat rainbow coin 5. Coba kita lihat guys, bisa dapat lebih gede nggak nih. Ngomong-ngomong, kita lihat dulu nih guys ya. Icebreaker 1. Bang, katanya di Discord kalau mau dapat roller sultan harus donate level akoga beli baju merchant 300.000, tapi merchant 300.000-nya di mana? Nanti gua ganti harganya kalau kalian mau beli. Bang, aku mau beli yang 300.000. Nanti PM gua aja, nanti gua ganti harganya. Kalian PM aja. Kalau kan nanti gua upload sendiri kali ya.
Kalian kan jadi request dulu guys, kalian, "Bang, aku maunya baju yang warna hitam, harganya dibikin 300, nanti gua bikinin." Buat kalian dapetin roll itu. Gitu. Kalian jangan beli dulu yang itu. Tutor encan enggak ada. Tutor encannya kayak gini aja. Kalau kalian mau cepet lagi ya kalian pakai script, guys. Encannya. Cepet. Ya gini guys, tuh guys, kalian cari aja terus sampai dapat rainbow coin. Cari sampai dapat rainbow coin 5, guys, yang paling bagus itu sih. Dikasihnya bagus-bagus loh, super teamwork, chest breaker. Rank 1. Ini agak susah sih. Agak susah pasti. Aku tadi dapat 3 RB astral aku, 2 RB koin 5, 1 tech koin 5 plus. Wih, mantap, hoki banget. Hoki banget. Waduh, tech koin 5, guys. Tech koin 5, guys, dapatnya, guys. Guys, tech koin 5, kita simpen dulu kali ya. Kita cari yang di sini ya. Kita gantian. Tech koin 5 sayang banget, guys, kalau diganti. Bisa buat ini farming yang di tech koin itu buat nyari hook hacket, guys. Sayang juga itu buat kalau diganti lagi. Kalau request baju yang ada gambar Tante Yoga bisa gak, Bang? Belum gua bikin. Yang kayak gitu-gitu belum gua bikin, Wawa. Sabar guys, kita cari dulu guys ya. Encen ya kayak gini dah, kalian carinya kalau manual kayak gini. Kalau enggak ya kalau kalian pakai script. Pakai script adalah jalan pintas, tapi tidak dianjurkan ya guys ya. Apalagi kalian ngencen scriptnya di publik, udah. Hati-hati kalian. Coins 2. Bang, RB Axolotl berapa Robux? Ah, enggak tahu gua. Enggak tahu kalau via Robux, sama bisa dibeli via Robux. Welcome back. Eh, jangan gitu, alamat. Astagfirullahalazim. Saya cuma chest breaker 1-2. Kurang kalau chest breaker. Kalian perlu rainbow coin 5, guys, kalau mau lebih banyak lagi. Tapi gua rasa kalau kalian punya full ini nih pet-pet yang baru ini, apalagi kalau udah jadi dark matter itu udah cukup, guys. Kalian tergantung equipnya juga sih sebenarnya. Kalian equip berapa dulu, guys? Makin banyak equipnya ya semakin gede juga kalian dapatnya. Gak mesti dapat rainbow coin 5 juga sih sebenarnya kalau kata gue. Dia dapat glitter ring loh, guys. Dapat unique enchant loh. Itu adalah kerjaan aku, apa kerjaan kamu, Arka? Di YouTube banyak pakai link. Link apa cuy? Kita bagi-bagi tips dulu ya, kalian yang masih bingung di update terbaru ini. Tuh guys, dapat lagi unique enchant, dapat magnet loh, lumayan banget. Gampang banget dapat unique enchantnya. Rainbow coinnya ini pasti agak kampret sih dapatnya, guys. Pasti susah banget dapatnya ini. Aduh, Bang Mar, baru update-nya 16-an jam dapat 469 MRB coin, anjay, aku baru 132M. Iya, semalam gua farming terus itu. Farming terus, guys. Belum gua gacain ini, nanti dah digacain nanti dah palingan. Karena kalau digacain sekarang enggak kelar-kelar itu, lama pasti habisnya. Bang bilang I talk you. Kenapa I talk you? Hai, halo Ari Mulyawan. Kamu udah tahu belum caranya kucing ke the void? Udah gua kasih tahu tadi ya tips and triknya ya, buat kalian yang masih bingung caranya ke the void. Caranya tadi udah gua kasih tahu ya, kalian mundurin aja live-nya. Cara gampangnya, guys, itu cara gampangnya dari kalau kalian bingung. Ini kita encen sampai geblek, guys, sampai geblek. Gua pengen ngasih lihat ke kalian sebenarnya. Cuma lama ini, guys, pasti dapetnya. Tuh kan belum dapet. Makan BG, makan guys, makan. Yang belum makan ayo makan dulu, nanti kalian pingsan lagi. Main simulator kok hewan-hewanan, mari bermain ASTD dan wibu bersamaku, anjay. Astaga, dapetnya tekoin 5 lagi, guys. Wah, parah. Berarti kita disuruh muntun buat gacha hook hacket. Kita tidak dianjurkan untuk mencari yang namanya apa namanya, guys, pet baru ini, guys. Pet baru ini apa namanya sih? Gue lupa lagi nama petnya. Si Helis Axolotl. Helis Axolotl ini kita tidak dianjurkan, guys.
tidak dianjurkan oleh Muntun guys buat dapetin ini helis axolotl. Malah kita dikasih ini guys, tekoin 5 2 biji. Ya udahlah, nanti kita cari hook heket aja mendingan guys. Dan kita cari hook heket kalau kayak gitu. Soalnya di ini di apa namanya di update yang baru ini kita nggak bisa dapat hook guys di sini petnya. Pet biasa semua ini tuh. Nggak ada hooknya di sini guys. Mendingan kita gacha hook heket nanti guys ya. Halo Bang, halo Pico Saragi. Bang, cara dapat super human bagaimana? Tanya aja, jangan kasih tahu di game. Cara dapat super human itu kamu harus level 400-in semua apa namanya? Fighting style dari dead step, terus electro, terus apa sih water kungfu apa sih namanya? Pokoknya yang itu yang manusia ikan, tinju manusia ikan itu, terus sama dragon breed 4 biji harus mastery 400. Baru nanti kamu bisa naikin ke super human. Bukan baru bisa naikin, baru bisa dapat superhuman ya. Bang, bagi helis axolotl, enchant sampai kismin. Gak ada nasi, Bang, izin napas. Iya, boleh, boleh. Kenapa ya, Bang, pas tekoin 5 susah, pas ada event lain tekoin 5 gampang kali? Iya. Itu pasti begitu, guys. Pasti begitu. Kenapa? Dibikin susah kalian, guys. Pas sekarang event Rainbow Coin 5 pasti dibikin susah. Tekoin 5 lihat, gue cuma habis berapa ratus ribu, guys. Kemarin pas gua nyari itu, buset, habisnya sampai berapa M itu, guys. Nyari tekoin 5 susah guys. Bisa silakan kalau gak mau bernafas nanti teleport ke dunia alam lain. Nanti hook hacknya tukar sama 2 FC sama 1 HC 300 BG spin yuk. Spin apa? Kita mau main spin-spinan ini. Pet yang kemarin masih banyak sih guys. Pet kalian pet kemarin itu jangan kalian anggap remeh guys, itu masih bisa butuh juga. Kalian pakai RB Axolotl pun masih bisa buat di sini. Kalian tapi harus cari Rainbow Coin 5. Itu yang paling penting guys. Kalau kalian mau pet yang gede kayak gini, ya lumayan juga sih dapatnya. Cuma gua percaya kalau Rainbow Coin 5 itu pasti lebih gede lagi guys. Pertiknya pasti lebih gede dapatnya. Kalau menurut gua ya, karena gua belum ada juga nih. Mungkin nanti pas abis setelah live lah kali gua baru nyari, beneran nyari. Karena kalau gua nyari sekarang itu ntar gak kelar-kelar nyarinya. Sampai live-nya kelar itu gua belum dapat mungkin semuanya. Mau makan nasgor tapi disuruh tambah nasi putih. Gua update bleach dari 80 M gems jadi 67 M gems gara-gara nyoba dapet tekoin 5 untuk petku. Iya, emang habisnya banyak kemarin. Sekarang gampang banget, guys. Kalian lihat sendiri tuh gua. Tadi cuma enchant berapa kali, guys? Itu mungkin enggak nyampe berapa enggak nyampe berapa ratus ribu itu kali, guys. Udah dapet langsung tekoin 5. Aku udah dapat superhuman tapi itu burik bukan tandingan melee sekarang. Iya, banyak yang GG. Electric Claw tuh GG, terus Dragon Talon juga bagus. Bang, coba 404 diffuse. Diffuse jadi apa? Gak bisa 404 diffuse, itu mythical. Kalau pet mythical gak bisa di-enchant ya, guys ya. Enchantnya gak bisa diganti. Makanya gua tidak menganjurkan kalian buat farming di sini buat pakai mythical itu karena dia nggak bisa diganti enchantnya. Dia permanen, guys. Ini nggak bisa diganti semua enchantnya dia. Makanya kalian gue anjurkan farmingnya pakai ini aja, apa namanya, RB legendary atau ya kalau enggak pakai RB epic juga nggak apa-apa. RB epic atau RB yang ini juga nggak apa-apa. Ini damage-nya gede loh guys. Pet basicnya aja yang baru 630B rainbownya guys, itu setara sama lebih gede dari RB legendary axolotl kemarin. Kalian bayangin guys, pakai ini juga nggak apa-apa. Kalian tinggal cari enchantnya rainbow coin, tapi tinggal kalian cari Rainbow Coin 5. Nah, ini pas pecah lumayan guys. Mantap. Kita kumpulin guys ya. Kayak gitu guys caranya ya guys ya. Kalau kalian masih bingung, apa kalian masih bingung yang mana? Gak usah spin, main yoga aja, random rumble ayo. Enchant pasti sampai kismin. Kalau Roblox sekarang error ya, soalnya pas mau main ada tanda error retry. Kenapa? Kalian kayaknya banyak banget tadi gua lihat di Discord juga pada kalian kayak gitu. Kenapa guys? Gue nggak tahu deh. Gue dari tadi nggak ada kenapa-napa sih, lancar-lancar aja ininya pas buka Roblox. Kalian, oh ya, buat kalian yang baru gabung jangan lupa dibantu like sama share guys. Jangan lupa juga join ke Discord atau ke grup Roblox ya. Join ke Discord guys, di situ banyak giveaway juga di Discord. Kalian wajib join Discord ya guys ya. Bang, boleh join gak bang? Boleh dong. Superhuman jelek nggak jelek? Sebenarnya tergantung kalian aja. Sesuaiin aja kalian pakai buah apa. Gak jelek juga sebenarnya superhuman.
bagus, masih bagus. Gua bisa. Gua boleh join enggak? Boleh, boleh. Saya mau hedge untuk Hydra Axolotl biar banyak dapat DM Hydra Axolotl. Sudah dapat 3 nih, Bang. Mantap. Hydra Axolotl itu yang mana deh? Yang epic ya Hydra Axolotl ya? Yang ini kan ya? Nah, ini nih Hydra Axolotl. Nah, pakai yang epic ini juga. Ini itu damage-nya itu epic rainbow-nya itu berapa ya, guys? Yang gua lihat, yang gua barusan bikin konten itu kalau enggak salah 2T dah. 2T satu rainbow-nya yang epic. Nah, ini yang rare-nya aja 1,32T, guys. Kalian bayangin, kalian pakai ini aja, petnya juga udah cukup, nggak usah perlu inian, pet mythical ini nggak penting-penting banget, guys. Yang penting enchantnya itu kalian cari, cari kenapa jadi cadel gua, cari rainbow coin 5 itu yang paling penting, guys. Yang paling penting itu. Lagi down pet sim X-nya, mana lagi down? Ini gua di dalam tuh rame tuh, banyak yang main di situ, guys. Banyak yang di private server, rame kok. Nggak down. Bang, minta ID-mu, Bang. Joinnya lah via ini ya. Joinnya dari grup Roblox atau dari Discord. Kalau join Discord, kalian jangan lupa di verify ya, guys ya. Biar kebuka semua channelnya. Kalian join Discord, jangan lupa di verify. Di situ ada private servernya, kalian tinggal join aja. Light plus electric claw bagus banget. Emang ada enchant rainbow coin, Bang? Ada. Itu enchant baru itu. Enchant baru, guys. Rainbow coin. Minjem yang warna pink yang 404 superhuman plus like awaken enak buat saya. Tergantung kaliannya aja, kalian ininya aja, apa namanya, enak kalian aja, mana yang lebih enak ya itu aja yang kalian pakai. Kalian nyamannya pakai yang mana gitu loh, fighting stylenya gak mesti ngikutin si A si B gitu. Kalian coba-cobain aja, kalau udah punya semua fighting stylenya kalian coba-cobain aja, kira-kira kalian cocoknya sama yang mana nih fighting stylenya gitu. Perlaki bus. Oke, guys, gitu, guys. Cukup kali ya? Udah cukup belum, guys? Tips-tipsnya. Kalian masih bingung di mana lagi? Bang, cara dapat diamond cepet gimana? Soalnya saya frustasi. Cara cepetnya itu ya kalian ini trading. Cara cepetnya trading. Kalau enggak kalian beli gems. Beli gems di mana, Bang? Di itemku. Kalau kalian trading, guys. Cara cepet dapat gems ya trading. Kalau enggak ya kalian inian. Gimana nih tipsnya ya, tipsnya nih ya, gimana Bang caranya cepet dapetin gems? Kalian itu pertama-tama kalian harus punya gems, harus punya modal dulu, guys. Yang penting kalian punya modal dulu nih, berapa BK gitu. Misalkan kalian kumpulin, misalkan kalian kumpulin atau kalian belilah buat modal gems. Anggap aja kalian punya modal gems 3B, anggap aja ya 3B. Kalian tinggal cari yang namanya traveling merchant. Nih traveling merchant kan di sini nongolnya, traveling merchant, atau kalian ke cave. Di cave ini nongol yang namanya mystery merchant. Mystery merchant ini lebih murah, guys, harganya, tapi dia munculnya setiap jam 1 malam atau jam 1 siang. Harganya itu satu biji pet rainbow mythical yang baru kayak gini itu harganya cuma 20 berapa M gitu, gua lupa, 24 atau 26 M. Kalian beli dari mystery merchant ini ya kan, kalian tungguin nih. Kalau kalian punya private server, kalian beli dari private server kalian. Kalau nggak ada ya kalian tunggu di public, guys. Cuma di public kalian rebutan. Nah, dari kalian beli pet yang namanya rainbow mythical dari entah itu dari si mystery merchant atau kalian beli dari ini, guys, traveling merchant. Traveling merchant yang di sini, guys, ya, dia nongolnya. Dia nongolnya itu biasanya ya, biasanya 1 jam 15 menit biasanya. Tapi kalau lagi nggak nongol berarti ya lagi nggak hoki. Kalau kalian muter-muter aja di public, guys, kalian pindah-pindah terus aja di public ya. Kalian cari sampai nemu yang namanya traveling merchant itu biasanya ada. Dan gua kasih tips lagi, kalian kalau mau pakai BT Roblox, kalau kalian main di PC ya. Kalian pakai BT Roblox, kalian cari server-server yang sepi. Kalian pindah-pindah aja di situ, cari yang namanya traveling merchant. Ini tipsnya dari gua ya, kalau gimana caranya cepet dapat gems. Terus kalian beli, guys, kalian beli yang namanya si rainbow mythical yang terbaru ini. Itu harganya kurang lebih 70M, 68M. Kalian beli, kalau udah kalian beli, kalian misal udah ada, wah udah beli nih Bang, gua udah ada banyak. Udah ada 10 misalkan ya, guys ya, atau 5 lah, 5 atau 10. Kalian pergi ke Plaza atau kalian pergi ke Discord Big Games, guys. Kalian harus punya Discord, guys, wajib itu ya. Kalian wajib punya Discord, kalian trading di Discord Big Games. Kalian jual pet kalian itu, guys. Kalian modal anggap aja dari traveling merchant ini satunya 70M. Nah, terus kalian punya 10 biji. Itu kan berarti kalian modal 700M.
Nah, satu pet ini di Discord Big Games itu sekarang kalau enggak salah ya, tadi gua sempat lihat tadi siang itu dijual satu bijinya ini 1B, guys. Satu pet ini satu bijinya 1B, kalian bayangin. Kalian beli 10 biji, itu kalian cuma jual satu biji aja udah balik modal dan lebih 300M. Kalian kali aja, guys, 10 biji kalian kali 1B berapa? 10B. Kalian modal berapa? 700M. Kayak gitu, guys, cara cepat dapat gems. Oh, cara cepat dapat gems. Nah, cuma di Marsina Gemoy, guys, yang ngasih tahu cara tipsnya. Gitu, guys, ya. Kalian harus pinter-pinter. Kalian yang bukan pinter doang, kalian harus rajin. Kalian harus rajin muter-muter ke public server. Kalian cari yang namanya traveling merchant, ya. Kalian kalau nggak punya bank, gua nggak punya Discord, ribet, bang. Ya udah, kalian pergi ke Plaza, cuma jualannya di Plaza doang. Kalau di Discord Big Games itu lebih cepet, guys, jualnya. Makanya gua bilang kalian wajib punya Discord. Kalian wajib punya Discord, guys. Itu sangat wajib. Bang, kalau Dark Matter aksi gutter view sama yang golden jadi apa? Belum coba. Trading spin di HP juga bisa. 7 kalau spin. Bang Preston suka axolotl. Roblox gua error. Kenapa error? Kata Bang Preston, I like money. Iya, udah tahu. Itu udah menjadi rahasia umum, guys. Itu sudah menjadi rahasia umum. Bang, aku mau joinnya dari grup Roblox atau dari Discord, ya? Kalau dari Discord jangan lupa di verify. Kok kayak matematika? Iya, kayak gitu. Bang, give Robux. Gua aja nggak punya Robux, minta Robux kamu, ya. Minta di slebe pankreasnya. Bang, cabut dulu mau ke RS. Oke, siap Wawa, hati-hati Wawa, ya. Siapa yang sakit, Wawa? Masalah gua bangkrut dulu punya 1B, sekarang 169M. Makanya kalian kalau kayak mau cari gems, kalian harus modal, guys. Kalian harus modal. Kalian beli dulu yang namanya gems di itemku, kalian modal dulu. Beli aja berapa, misalkan kalian punya duit 20.000 dapat berapa B itu, guys? 1B di itemku itu, ya, ini gua kasih tahu nih, ya. 1B gems di itemku itu harganya 3.000, guys. Nah, tuh, kalian misalkan punya duit 10.000 juga jadi, guys. 10.000 kalian dapat 3B, 9.000 doang, 9.000 perak, guys. 9.000 perak kalian beli di itemku jadi 3B itu. Cuma 9.000. Kalian modal itu 3B, itu kalian bisa mumpung lagi baru update gini, guys, kalian jualan tuh trading. Tuh, gua kasih tahu tipsnya. Daripada kalian minta sama gua mulu gems, kalian minta sama gua gems paling gua kasih berapa? 1M, 2M, 5M. Mending kalian trading sana. Lebih cepat dapatnya. Bang, jam berapa mabar? Belum tahu mabar nanti jam berapa. Bang, aku cinta Dennis, bodo amat. Kalau masih lama gua mau main bentar. Bebas, boleh main, boleh lama. Marilah membuat akun YouTube fake sebanyak 20 per orang biar orang ini senang. Anjay. Janganlah bikin akun fake. Itemku yang shop mana? Yang mana aja kalian search aja. Ya aku profit 1B, modal 1B dapat 2B. Tapi harus duit sendiri, jangan duit mama. Iya, kalian duit kumpulin duit ya enggak apa-apalah, minta sama mama juga, kalian kan belum bisa cari duit, ya kan? Minta aja mah, minta 10.000 buat jajan. Ya udah, kalian beliin itu aja buat modal, guys, buat modal. Udah, itu modal itu buat kalian seterusnya, itu kalian pasti naik-naik terus itu gemesnya, guys. Kalian pinter-pinter trading aja. Kalian pinter-pinter trading aja, guys. Kayak gitu caranya, itu tipsnya buat kalian biar punya dapat banyak gems. Gitu, guys. Sekarang D404 setan berapa? Kurang tahu. Coba kalian cek di Discord Big Games. Kalau enggak cek di Discord gua, itu kan ada apa? List value pet tuh, harga-harganya di situ biasanya udah di-update. Kalian cek dari situ aja. Sekarang D404 setan berapa? Itu tadi ya udah gua jawab. Makasih pet OP please. Ayo, guys, kalian tuh jangan manja, guys. Kalian harus bisa berusaha sendiri. Gua enggak bisa kasih pet semua pet ke OP karena gua juga butuh pet. Nanti kalau gue udah jadi siskakol, mungkin gue kasih-kasihin semua ke kalian, guys. Kalau sekarang gue belum jadi siskakol, masih siska bayam, guys. Masih siska bayam, gak lucu ya, guys, ya. Bang, 1M dapat apa? Itu aku read. 1M apa? 1M gems gak dapat apa-apa, cuy. Utang sama mama. Kalian perlu modal, guys. Kalau kalian mau trading di pet simulator, kalian perlu modal. Kalian perlu modal, itu sangat wajib, guys. Caranya kayak gitu. Tuh, gue udah bagi semua ilmunya tuh, guys, ya. Gue udah kasih semua ke kalian, mungkin nggak tahu kalau YouTuber lain mungkin dikasih tahu atau enggak, gue nggak tahu ya. Itu gak udah gue kasih tahu namanya ya, tipsnya buat kalian cara dapetin gems dengan cepat dan normal, guys, apa namanya, tanpa kalian ngedupe gems.
tips trading itu nge-scam. Maksudnya nge-scam gimana? Gue punya 15 ribu doang. 15 ribu itu kalian beli di itemku bisa dapat 5B. Gak perlu kalian butuh banyak-banyak guys modalnya. Kalian beli aja 10 ribu, 3B aja cukup, 9 ribu perak. Kalian buat modal itu aja. Terus kalian muter-muter rajin-rajin. Tapi kalian harus cepet ya guys ya. Misalkan kalian dapat nih, kalian jual langsung. Dapat kalian jual langsung karena harganya pasti turun. Ini gue kasih tau ke kalian, kalian jangan ngekip kelamaan guys. Pet-pet kayak gini. Pet-pet start pet kayak gini guys. Jangan kalian keep lama-lama. Harganya pasti turun. Kalian gak percaya semalam itu guys. Gue jual pet ini. Sebijinya itu masih 2,5B. Tadi malam tuh. Yang setelah pet simulator udah buka lagi. Gue jual ini satunya 2,5B. Terus turun jadi 2B. Nah sekarang. Jadi 1B satunya. Itu harganya turun terus. Makanya kalau kalian udah dapet pet ini. Kalian langsung jual cepet-cepet. Kalian jual langsung, kalian jual, kalian cari lagi, jual, cari gitu terus guys. Gitu terus sampai Deddy Corbuzier rambutnya gondrong ya guys ya. Jangan spam woy, jangan spam. Udah noob gak ada gems begar. Jangan kayak gitu biar kamu, ih nakal ih. 1M dapat apa, gak dapat apa-apa. Ya bang gak lucu, kamu kan garing. Kalau ada yang ketawa dia bukan garing lagi. Aku dewa-dewa biar bantu kill Big Mom. Gue baru main pet sim jadinya baru 5M gems. Bang lihat pet, gems lu di bank berapa bang? Sisa dikit guys, gems gua kan hilang semua. Kemarin kan gua kena phishing, kemarin kena musibah. Kalau kalian yang baru viewer baru guys, kalian kalau mau tahu kemarin itu gems gua tuh sebenarnya udah ada hampir 200, ya udah kurang lebih 250B lah. Itu semuanya hilang, gems gua semuanya hilang 250B dan juga pet hook guys. Hook pet gua ada hook cat 1 biji dan 2 hook festive cat. Itu semuanya hilang. Pet-pet Dark Matter 404 Demon ini juga semuanya hilang kemarin. Pokoknya ludes semuanya guys, hilang semua. Makanya kalau kalian minta gem sama gua, sorry-sorry dulu nih, gua belum bisa ngasih gems. Karena gua juga baru hilang semua gemsnya guys. Gua mau ngasih apa? Kalau gua kasih ke kalian semua, gua nggak megang apa-apa guys. Nungguin apa bang? Ini lagi bagi-bagi tips. Gak bisa dibuka bang, belum diupdate harga petnya. Kalau belum diupdate nanti gue cari lagi nanti biar biar kalian tahu ya update harga petnya. Kenapa pas closing abang bilang bau Dennis kayak banyak uban? Gak tahu, tanya si Dennis itu. Saya dapat 15B dan 12B dikasih teman. Nah itu mantap buat modal guys. Bang jawablah kenapa? Gemsnya berapa di bank itu berapa ya? Gems gue kurang lebih berapa sekarang ya? 30B-an doang kayaknya. Dupe itu bagus, Om Deddy kan disuntik biar jadi matahari. Gara-gara gak tahu itu kemarin nek. Jadi ceritanya komputer gue itu dimainin sama bocil-bocil guys. Ada ke anaknya tante gue lagi main ke rumah. Dia main PC, main di PC gue. Terus mereka juga main Roblox kan. Gak tahu mereka mencet link dari mana. Eh tiba-tiba kena phishing guys. Ya sudah lah ya, mungkin belum rezekinya ya, gak apa-apa udah. BTW dulu nih game sepi. Akhirnya perjuangan developer tidak sia-sia di atas 100 ke pemain. Thread saya mas, cara dupe kayak mana gak tahu. Dan mau 1K subscriber. Iya makanya guys kalian bantu like sama share dulu guys. Kalian bantu like sama share. Si Radit kenapa si Radit minta di thread. Kalian masih bingung gak guys caranya. Ini Farad Gamer tuh. Farad Gamer bisa, Radit gak bisa di thread. Radit gak bisa di thread. Relock Radit. Relock Radit. Gak tahu gua kalau cara dupe gimana. Gua bukan ini, bukan pendupe. Terima kasih sudah disubrek Coki Game. Gara-gara hilang kenapa? Bang Mar TTK harga berapa sih? 2 juta. Pakai fragmen enggak? Enggak pakai. 2 juta doang bayarnya, Pian. Tapi harus semuanya dinaikin dulu level masterinya ya. Semuanya harus kebuka skillnya dulu. Si Sadi, Wando sama siswinya harus di level masterinya harus dibuka dulu semuanya. Semua skillnya harus dibuka dulu. Bisa ya 1K. Aku kira kamu sudah 25 plus ke atas bang. Apanya 25 plus ke atas? Aku coba bang trade. Bang coba pakai cheat. Pakai cheat apa? Jangan pakai cheat guys. Bahaya itu pakai cheat. Terus kenapa gak abang ambil lagi petnya? Mana bisa gua ambil lagi? Orang sudah dihack. Gitu guys, kalian masih ini gak guys, masih bingung gak cara trading? Gue udah kasih semua tuh, gue udah kasih semua ilmu ke kalian tuh.
buat kalian cari gems daripada ke kalian minta ke gua, bang, gua minta gems bang, bla 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 bla, tuh gua kasih tahu guys caranya, cara trading biar kalian cepet banyak gems, biar cepet jadi orang kaya di Pet Simulator X ya guys ya. Trade aku coba bang, userku RID di server itu. Kenapa kamu mau trade apa? Main game yang lain bang, jangan Pet Sim mulu. Umurmu bang, suaramu seperti om-om genit bang. Anjay, aku masih kelas 1 SMP guys. Aku kalau makan aja masih disuapin mama aku. Ya males gak mabar bang, 100k gems buat apa? Hah, buat apa? Zaman dulu gua rusakin hacker chest 15 menit, sekarang 2 menit. Iya kan? Itu pinggir kamu ada yang pakai cheat high jump. Oh iya, biarin aja itu. Itu siapa itu yang pakai cheat high jump itu? Woi, jangan nge-cheat. Yang nemu Wando gua kasih 1,5 B gems. Woi, Sultan Pierre. Coba ngomong lagi bang, gua tadi gak denger. Halo bang, bang giveaway kapan? Giveaway nanti guys, giveaway di akhir live ya. Kita ngapain lagi guys? Kalian masih mau tahu apa lagi guys? Mau tanya-tanya apa lagi? Gua udah bagi-bagi tips tuh. Cara cepat buat dapat gems, cara buat ngebuka yang namanya ini nih, The Void, Axolotl Ocean, bla bla bla. Apalagi yang kalian mau tanya guys? Kok ada loncat tinggi 1M buat apaan bang? Gak bisa buat apa-apaan 1M. 1M gak bisa buat apa-apaan, gak bisa buat beli pet di traveling merchant atau di mystery merchant, tuh paling murah 2M kalau gak salah ya, kalau gak salah. Nah kita buat dulu guys, ini kita jadiin ini dulu deh. Kita jadiin dark matter. Sabar guys ya, kita jadiin dark matter dulu nih. Kita jadiin dark matter dulu. Bohong kamu bang, pasti di atas 18 plus. Masa sih? Yang bener kamu Andre Joestar. Yang hack bocil. Gak tahu yang hack siapa. Ya udah gak apa-apa, biarin aja guys. Mungkin dia ini, mungkin dia sedang membutuhkan. Bang gua panik setengah mati gara-gara gak bisa login. Kenapa? Kalian kenapa pada gak bisa login guys? Gua aman-aman aja sih. Lancar-lancar aja guys. Pokoknya kalian kayak gitu guys ya, tips tradingnya buat kalian cepet dapet gems ya kayak gitu guys. Kalian beli dari traveling merchant. Sekarang enak guys, ada traveling merchant. Itu enak banget cuy. Ada traveling merchant, ada yang namanya mystery merchant, itu wah membantu banget guys. Sumpah. Walaupun kalian gak punya game pass guys, walaupun kalian gak punya game pass, itu membantu banget buat kalian trading guys. Coba kalian bayangin kalau gak ada yang namanya mystery merchant. Kalian bayangin guys, kalian harus dapat pet mythical ini dari gacha. Itu harganya pasti mahal banget guys. Pasti mahal banget guys. Itu sudah dipastikan guys ya, udah pasti mahal banget. Karena gak bisa beli dari traveling atau mystery merchant. Gue gak tahu ini harganya bisa berapa B, ini gue gak tahu ini pet-pet ini guys. Pasti mahal banget. Bang kalau beneran broke beli gems aja pakai duit asli. Iya itu kan tadi gue bilang, makanya kalau kalian mau trading di Pet Simulator kalian perlu modal guys. Kalian nggak bisa ngandelin kalian datang ke live-live YouTuber lain juga kalian minta gems segala macem bla bla bla, kalian paling dapat berapa guys. Kalian harus modal sendiri, kalian harus beli gems, kalian beli ke itemku sana, kalian beli di sana gemsnya ya kan, kalian beli modal di situ. 1B itu cuma 3000 perak guys. Kalian modalin aja 10.000 beli 3B. Terus kalian trading, udah kalian kaya itu guys. Tuh gue kasih tips kan. Mana lagi yang ngasih tips kayak gitu guys. DM Helis 71T plus kayaknya bang. Iya kalau gak salah 70T plus plus dia. Pure baru salam dari Gonoharjo. Halo Gonoharjo MRX. Bang akhir live giveaway pet apa? Aku juga. Itu ada di judulnya tuh giveaway-nya apa. Iya sih gue aman-aman aja bang. Aku di server abang. Gara-gara stuck di loading screen. Halo bang, aku subscriber baru. Halo bocil noob. Mabar random rumble lagi ya. Kalian yang gak bisa login gara-gara dihack sama Jenna. Butuh tunggu 1 menit baru bisa join. Ayo bang, aku kembali dari farmku. Bang, aku bisa ke hacker portal. Halo bang, halo bocah lawak. 1B itu cuma 1.500 doang paling murah. Nah ini gua ada tips lagi guys. Kalau kalian mau lebih murah lagi, kalian belinya di mana? Di Facebook. Tuh, kasih tahu tips ya. Kalian jangan bilang sama siapa-siapa. Diam-diam. Shh. Diam-diam, jangan kasih tahu siapa-siapa guys. Nih gue kasih tahu tips ya, kalian kalau mau beli lebih murah lagi belinya dari mana? Dari Facebook atau mungkin dari Telegram ya. Tapi gue nggak mainan Telegram, jadi gue kurang tahu.
Kalian beli dari sana, cuma hati-hati banyak scammer. Kalian kalau belinya dari Facebook, kalian pakai yang namanya Midman atau Rekber. Kalian cari di situ. Cuma hati-hati kalau gua menyarankan kalian, karena kalian masih bocil-bocil kematian ya kan. Kalian belinya dari itemku aja udah yang paling aman dah. Belinya dari itemku aja dah guys, gak usah yang dari tempat lain. Halo bang, halo Keano. Bang gua butuh gems itu, kalian beli dari itemku guys. Bang boleh mabar gak? Boleh, masuk aja. Tips buat pemain baru gimana bang? Ya tipsnya itu guys, tipsnya itu kalau kalian gak beli game pass kayak gua. Kalau gua kan beli game pass ya kan. Nih kalau gua kan beli game pass kan. Tapi kalau gua gak nganjurin kalian buat beli game pass sekarang guys, gak worth it. Ini modalnya lumayan loh guys, beli game pass ini mahal. Pokoknya modalnya itu kurang lebih gua habis hampir 800 ribuan lah. 800 ribuan hampir 1 juta guys. Karena gua beli waktu itu beli Robuxnya, beli Robux yang beneran ya. Maksudnya belinya ngeredeem card, beli dari itemku juga sih. Gua gak beli yang 15 hari atau 5 hari bla bla bla, gak gua beli dari situ. Gua belinya dari redeem gift card, jadi makanya lumayan mahal ini harganya. Gua gak menyarankan kalian buat beli yang namanya game pass sekarang karena kenapa guys? Kenapa kalian gak gue sarankan buat beli game pass sekarang? Karena sekarang ada yang namanya traveling merchant dan mystery merchant. Jadi kalian itu gampang guys sekarang guys. Kalau kalian mau cepet kaya guys ya, kalian bisa langsung kayak tadi tipsnya. Kalian tapi modal dulu, beli dulu gems di itemku. Kalian modalin dulu. Kalau enggak kalian susah guys. Kalian susah kalau enggak. Bang gue hampir gak bisa join akun 2. Kenapa? Iya lihat 40 tapi gak like. Wah parah. Kalian yang baru gabung aja guys, dibantu like sama share dulu guys. Kalian bantu like sama share dulu guys. Kita di update terbaru ini kalian harus bantu like sama share dulu lah. Ayo adik-adik. Bang aku read nyebar ah. Jangan disebar. Ya disebar gak apa-apa sih, terserah kalian sih. Kalian kalau kalian sebar banyak saingannya jadinya. Bang mau beli DM404 demon gua bang? Enggak. Magnet gak bang? Ah magnet apanya magnet? Bang di server ini ada traveling merchant gak? Tadi ada, udah gua beli. Bang gimana cara join kamu? Cara joinnya itu dari Discord atau dari grup Roblox. Kalau dari Discord kalian jangan lupa di verify ya, biar kebuka semua channelnya. Di situ ada link private servernya. Atau join ke grup Roblox, di situ juga ada link private servernya. Adik-adik kalau mau beli lihat testimoni, tapi hati-hati testimoninya bisa fake juga. Iya. Bang lu kok bisa cepet ganti akun Roblox? Maksudnya tips profit dari aku mau gak bang? Apa tipsnya dari Dennis tuh? Coba tanya Dennis apa tipsnya. Kalau nggak kalian, kalau paling cepet ya itu guys ya. Bang lu tahu YouTuber Pet Sim X apa aja yang lu tahu? YouTuber Pet Simulator X apa aja yang lu tahu? Siapa Pet Simulator X ya? Siapa ya? YouTuber Pet Simulator X siapa aja guys? Oh yang suka buat-buat konten itu si Rafa tuh, gue tahu tuh. Yang bocil, si bocil Rafa gue tahu. Terus siapa lagi? Ada banyak deh kayaknya deh. Siapa lagi ya? Si itu yang gede tuh United Roblox Indonesia gue tahu. Terima kasih sudah di subrek It's 01 Crazy. Bang coba pencet alt space. Mau bang, mau apa kamu Yuhan Yuyu? Yang lihat 45 tapi belum share. Ayo guys, dibantu like sama share-nya dulu guys. Akun yang sekarang abang pakai udah berapa lama? Ya berapa lama ya? Semenjak gua aktif main Roblox deh. Dari bulan berapa gua main Roblox itu ya guys ya? Gua lupa deh. Pokoknya dari tahun lalu dah. Sapi Derman, oh ya Sapi Derman. Nambah dana dompet di itemku kayak mana? Gak usah, kalian pakai dana aja guys. Kalian follow gue biasanya beli dari itemku itu via dana. Aku subscriber baru, nama Roblox abang apa? Kamu ketik aja di situ tanda seru ID mabar. Beli PS di itemku 23.000 sama beli gems 3B terus tungguin mystery merchant atau traveling. Nah itu bisa juga. Kalian beli ini guys, beli private server biar kalian punya private server sendiri. Jadi kalian bisa bebas di situ guys. Kalian bisa bebas, kalian bisa beli traveling merchant dan mystery merchant sesuka hati kalian tuh. Kayak kata Dennis benar. Itu tapi kalau mau lebih cepat lagi guys, traveling merchant itu kalian muter-muter ke public, kalian pakai BT Roblox ya. Kalian cari server-server sepi itu di belakang-belakang, kalian cari patch-patch belakang yang sepi, kalian muter-muter di situ guys. Itu pasti ada traveling merchant, gak mungkin gak ada. Daripada kalian nungguin di private server. Kalau private server itu kalian wajib beli yang namanya mystery merchant. Itu wajib kalian di private server. Kenapa? Karena kalau kalian rebutan di public,
itu pasti kalian susah dapet guys. Paling dapet, kalau bisa dapet pun kalian gak bisa dapet semuanya, paling dapet satu atau dua biji. Makanya kalian wajib juga sebenarnya ya punya private server kalau buat mystery merchant. Tapi kalau buat traveling merchant kalian gak perlu beli private server, gak apa-apa, kalian bisa muter-muter aja guys di public. Bang, axolotl berapa? Axolotl berapa maksudnya? Grup Robloxnya apa bang? Grup Robloxnya kamu ketik aja di situ, tanda seru grup, tulisannya group. Ketik aja tanda seru group ya guys ya. Ayo siapa yang belum bantu Lexa Master, kalian bantu Lexa Master dulu guys. Zom, Zomar, youtuber luar. Kalau youtuber luar gue banyak tahu, ada Zom, ada LCLC, terus siapa lagi ya? Si Fasmas. Kita sama-sama mantan pemain FF bang, tapi aku pensi, bocil FF terlalu lebay dan alay. Apa ya main FF? Gue iya ya, gue pernah main FF sih. Iseng-iseng beradia guys, gue pengen nyobain gimana sih main FF. Gue lihat anak zaman sekarang masih sekolah udah ngerokok. Kenapa jadi bawa-bawa ngerokok kalian? Bang, link PS-nya mana? Ada di grup Roblox atau di Discord? Bang, itu yang akun bukan Mar itu beli apa kagak? Enggak, akun gue sendiri. Bang, tips buat pemula PC, BTW giveaway-nya kapan? Selain game pet sim, abang main game apa? Tipsnya kayak gitu tadi guys, dari tadi yang gue bilang itu, kalian butuh modal. Kalian butuh modal, kalian butuh duit 10.000, modal awal 10.000 rupiah guys ya. 10.000 perak kalian masa gak punya? Pasti punya lah ya. Daripada kalian ngapain? Daripada kalian beli yang namanya Game Pass. Game Pass tuh mahal guys. Kalian kalau mau tahu ya, ini harga Game Pass itu mahal banget guys. Kalian gak gua anjurkan banget buat beli Game Pass. Gua udah lupa nih, pokoknya harga Mythical Hunter ini bisa 2.000, kalau gak salah 2.200 deh. 2.200, ini berapa ratus Robux, ini berapa ratus Robux, gue lupa harga-harganya deh. Nih kayak ini contohnya nih, Super Magnet 400 Robux, ini Pet Storage 100 Robux, 200 Robux, teleporter doang guys, teleport ini aja harganya 200 Robux. Kalau kalian mau kebuka semua, kalian bayangin kalau kalian harus beli Game Pass. Makanya gue nganjurinnya kalian butuh uang 10.000 perak, kalian pergi ke itemku, kalian beli gems di situ 3B, cuma 9.000, kembali 1.000. Dari 3B itu kalian trading guys. Kalian trading, tradingnya gimana bang caranya? Itu kayak yang gue bilang tadi. Kalian mundurin aja live-nya kalau kalian masih bingung. Di situ guys, kalian beli traveling merchant sama beli mystery merchant. Itu modalnya kecil, kalian jualnya gede. Jualnya di mana bang? Jualnya di Plaza. Di Plaza atau kalian jual di Discord Big Games. Nah, gampang guys, nyari games gampang. Kalian gak perlu guys minta-minta gems dari youtuber-youtuber tuh, kalian gak perlu. Kalian bisa nyari sendiri lebih banyak. Myrushart bang, kamu astagfirullahalazim si makro pertanyaannya deh. Lagi rame makro, gak boleh gitu. Pindah ke Roblox aja aku, tadi gak kedengeran bang. Coba dari awal lagi, 1.700. Aku mau beli 3X, 10K gaji gue setiap hari tuh. Gaji dia setiap hari 10K. Padahal mau pet ya gak apa-apa dah, sabar aja. Nanti di akhir live guys ya, di akhir live. Giveaway petnya gue selalu di akhir live ya. Kenapa gue giveaway pet di akhir live? Karena biar kalian tuh nonton gue dulu, biar kita tuh akrab guys, kita ngobrol-ngobrol. Makanya gue kenal semua, sama rata-rata gue kenal sama viewer-viewer gue gitu guys. Karena mereka dulu, kalau dulu ya baru-baru datang tuh mereka minta giveaway juga. Jadinya nungguin gue nanti giveaway di akhir live. Jadinya kan kenal gitu guys, enak. Kalau kalian cuma datang gitu bang giveaway bang, nanti gue giveaway sekarang nih, kalian habis itu pergi udah. Kalian gak tahu gue siapa, kalian gak nontonin gue. Gak seru guys, gak seru. Kita kan yang penting kan kita harus menjalin yang namanya persahabatan bagi kepompong ya guys ya. Mabar BG. Admin, mystery merchant itu apa bang? Mystery merchant itu sama kayak traveling merchant. Traveling merchant S-Rive. Nah ini kan pas baru gue omongin guys, datang lagi traveling merchant guys ya. Kita beli lagi guys. Kita beli lagi nih, kita beli lagi nih. Nanti gue beli lagi, nanti terus kita jual guys. Jadiin gems. Ah cepat guys. Banyak pasukannya. Ada Arka jelek guys, ada Arka jelek. Wah, ada yang pakai script ini guys. Wah, siapa yang pakai script? Arka kamu pakai script. Astaga guys. Dia pakai script guys, si Arka guys, gak boleh curang dong. Ya ampun si Arka pakai script. Terima kasih sudah di-subscribe Furkan. Enggak, mana ada. Itu petnya tadi udah kebeli guys. Aku dapat 2 mitik doang. Dia pakai script guys. Abang kenal gua, kenal semuanya, rata-rata gua kenal. Babang Cendol, saya datang ke sini karena muncul di beranda saya. Mantap. Mabar Demon Fall sini ngap, enggak main Demon Fall.
Oh ya tadi ada yang nanya gue main game apa aja selain main game Pet Simulator X. Main rata-rata semua gamenya gue mainin guys, coba-cobain kalau mabar sama kalian kan. Tapi yang paling utama main Pet Simulator X sama Blocks Fruit. Itu yang paling utama. Pemanasan bang. Abang selesainya masih lama kan nanti. Biasanya nanti giveaway-nya itu gue biasanya jam 6:30 atau lewat 15. Sebelum maghrib pokoknya. Kabar baik kita viewer lama sudah menjadi pro. Bang Cendol. Bang di itemku pembayarannya pakai apa? Pembayarannya di itemku pakai macam-macam itu kalian lihat sendiri dah, gue enggak apal, bisa pakai Indomaret juga bisa kalau enggak salah. Bisa pakai Dana, bisa pakai ATM segala macam dah. Skrip apa, Bang? Skrip itu pakai ini, nge-cheat. Kalian jangan nge-cheat kalian guys ya. Bang Cendol top global di Pet Sim udah agak ngotak sih. Oh iya. Kalian lihat guys, astaga udah 35.000 dah. Gak usah dilihat lagi guys, udah tidak pantas untuk dilihat guys. Nah ini kalau traveling merchant di sini nih, itu kan ada yang nanya mystery merchant di mana. Ini traveling merchant, dia nongolnya itu biasanya 1 jam 15 menit biasanya. Kalau dia lagi nggak nongol ya berarti ya emang lagi nggak nongol guys ya. Kalau mystery merchant nongolnya di mana bang? Mystery merchant nongolnya di cave. Kalian pergi ke cave, dia adanya di sebelah sini nih guys nih. Nih di tanda kursor gua nih, kalian lihat kursor gua, dia di sini nih. Dia ada di sini nih, nih mystery merchant di sini. Dia munculnya itu dipastikan setiap jam 1 malam dan jam 1 siang waktu WIB ya, waktu WIB. Kalau kalian di Wita berarti ya jam 2. Kalau kalian di waktu Indonesia Timur ya jam 3. Bedain aja. Kalian tambahin aja jamnya. Dan itu juga belum 100% ya guys ya. Itu kadang dia enggak muncul, tapi sekarang akhir-akhir ini dia sering muncul sih. Kalau gua nungguin mystery merchant itu paling dia enggak muncul dari 10 kali percobaan tuh paling sekali dua kali. Jadi lebih sering munculnya, guys. Nih ya, di sini kalian jangan lupa kalau mystery merchant dia ada di cave, kalau traveling merchant dia ada di shop. Ada di spawn world yang shop ya, guys ya, di sini. Di tempat kalian inilah tempat kalian spawn awal. Nobar nonton One Piece episode baru kuy. Awal-awal gue lihat lu kayak aneh, pas sudah lumayan lama asik anjay. So asik kamu Barox. Ajak collab Lotfi Otaku and Gaming collab game Blocks Fruit Dude. Yap, itu siapa woi? Mandi dulu Bang Mar. Halo Yohan Yuyu. Bang aku gak dapet. Bang lu tahu Night Fox? Gak tahu. Gue ke YouTube ini pas aku noob karena habis kena scam. Jam siang atau malam Bang? Siang dan malam. Jam 1 siang dan jam 1 malam. Dia dua kali muncul doang. Setiap 12 jam kalau mystery merchant. Bang di Jayapura ada jam 6. Nah ya udah kalian tanggal tambahin aja guys. Kalian tinggal tambahin aja. Kalau di gua kan jam WIB kan. Berarti itu jam 1. Kalau di kalian misalkan kalian di Jayapura. Pokoknya Indonesia bagian timur. Kalian tinggal tambahin 2 jam. Spin mabar random rumble lagi. Itu YouTuber. Oh gua belum pernah nonton. Bang gua off dulu ya nontonnya. Oke makasih keluarga dunia. Gitu guys caranya guys. Kita kayaknya kita nggak spin dulu dah hari ini dah. Kita masih bahas-bahas pet-pet update terbaru. Dan gue abis bagi-bagi tips tuh buat kalian. Kita bagi-bagi tips dulu. Besok aja kita spinnya. Besok aja besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang jual 4 golden demon laku gak ya? 4 golden demon kurang susah. Agak susah. Karena jual pet golden itu agak susah jualnya guys. Ya bukan yang nggak laku. Tapi susah-susah banget malah kalau kata gue. Kan kalau bisa kalau mau jualan itu petnya pet rainbow guys. Jangan pet-pet golden atau pet yang biasanya. Kalau mau jual itu rainbow. Bang nanti mabar gak? Boleh kita mabar. Kita mau mabar gak? Kalian mau mabar gak guys? Mau mabar apa lanjut Pet Sim X guys? Mau mabar apa lanjut Pet Sim X? Arka jelek. Arka jelek. Dia marah-marah sih Arka guys. Bang lu orang mana? Jawa, Sumatera. Gua orang Yunani kuno, Yunani kuno. Bang lu tau pet yang bernama Noob Mortus berapa damage-nya? Noob Mortus. Noob Mortus itu pet eksklusif ya kalau enggak salah ya. Nobortus maksudnya kali. Nobortus itu damage-nya kecil, pet eksklusif lama itu. Damage-nya berapa gua lupa. Dakusen, bro. Bentar. Mampir dulu makanya, Bang. Gua malu guys mau ngajak-ajak kolaps gitu nggak ngerti gua. Nanti aja lah kolaps-kolaps, gua juga pusing sendiri aja dulu.
Lanjut, mabar random rumble mau mabar, lanjut lanjut Pet Sim X. Nontonnya sambil makan, Bang, mantap. Wah, kira gua YouTuber ini makan-makan. Dikira gua YouTuber mukbang, nonton yuk makan sambil nonton gua. Kalian makan apa, guys? Kalian makan pet. Random rumble itu apa? Itu game Roblox. Bang, mabar aja, lanjut. Ya, 800k Sukandi spam. Jangan nge-spam. Oh iya benar sih Sukandi nih. Sukandi ini suka banget dia, favorit dia. Mungkin kalau ditanya sama gurunya, Sukandi kamu hobinya apa? Aku hobinya nge-spam, Bu. Kalau sendiri kan ngenes anjir sendiri mulu. Enggak apa-apa, kan ada kalian, guys. Mana gua ngenes? Gua mau join tapi Roblox gua sudahlah. Kenapa kalian, kenapa sih, guys? Emang Roblox kalian ini pada enggak bisa login? Pada enggak bisa login atau gimana? Kamu fitnah dasar noob. Ada yang marah-marah, guys. Aku kabur di Malian Arka. Collab sama Bang Fran sama Bang Sinner. Itu mah bukan collab, anjir. Mabar, Bang, enggak bisa masuk. Cara dapat superhuman tuh harus 300 level fighting, bukan 300, 400. 400, bukan 300, 400. Lanjut, Bang, mod, Bang. 1 juta subs kasih tunjuk muka. Gua bisa main, untung gue bisa. Kalian bisa, kenapa ada yang bisa, ada yang enggak bisa deh, kenapa, guys? Kok aneh dah. Put, Bang, bagi link. Ngemis mod daripada pet gitu. Oh, maksudnya mod moderator. Nanti aja, guys. Gua sih belum butuh-butuh moderator, nanti-nanti, sabar-sabar ya. Cepet babar random rumble. Bang, besok live jam berapa? Gua kalau live itu biasanya sore, guys, ya. Kalian inget aja. Kalian kan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya jam, setiap jam 4 sore gua. Jam 4 kurang lah, jam 4 kurang. Biasanya itu gua live kadang malam live juga. Karena kemarin udah live malam, jadi gua hari ini enggak live malam. Besok baru balik live malam lagi. Kalau sore itu gua live biasanya sebelum jam 4, jam 4 sore lah. Pemanasan sebelum mabar kayaknya karena device-nya enggak mendukung. Lanjut. Yang spam kudo doin di ban. Ngomong apa si Adit? Coba, guys, kalian, guys, para viewer baru, kalian ajak ngobrol si Adit. Adit, tanya mereka, tanya si Adit, guys. Adit, kamu kenapa? Ada masalah apa, Adit, gitu? Kalian tanya coba si Adit itu ada masalah apa, guys? Lanjut, palingan kalau mod masih masih yoga. Kalian mau mabar gak, guys? Kita mabar dulu gak nih? Kalian mau mabar gak, guys? Kita mabar apa lanjut Pet Sim X, guys? Kalian mau lanjut Pet Sim X apa kita mabar nih? Ayo kalian pilih. Udah jam 5 nih, jam 5 nih biasanya jam mabar nih. Aku disuruh ngerjain PR, Baba. Ya gak seru banget si Arka, masa dia ngerjain PR sore-sore. Adit kebanyakan main ngep-ngep kata si Ikru. Sepertinya kebanyakan kejedot alok dia. Random rumble, Bang, cara download scriptnya gimana? Jangan tanya gua, gua tahu apa-apa, guys. Kalau kalian mau tahu yang gitu-gitu, kalian cari aja di YouTube. Kalian cari tahu di YouTube, itu bukan ini, guys, bukan spesialisasi gua kalau masalah script ya. Karena gua juga nggak menganjurkan kalian, bahaya, guys. Kalian bahaya kalau kalian nge-script di publik, itu bahaya, guys. Bisa kena ban kalian. Hati-hati. Bang, Sukandi spam sekali lagi dikirim ke surga. Dikirim ke The Void aja dia, kayak tadi gua tuh gak bisa ngapa-ngapain, guys, melayang-layang. Mabar gak mabar Adit, diapain? Masalahnya gini, aku belum sholat asar ya. Kalau belum sholat tinggal sholat, Adit. Kenapa kamu jadi rada-rada sengklek otaknya? Oke, Bang, kamu kalau mau cari script cari di YouTube aja, coba kamu cari aja. Jangan cari yang YouTuber luar, YouTuber Indo pun ada kok yang bagi-bagi script. Kalian lihat dari situ aja, guys. Cuma gua nggak menganjurkan ya, hati-hati, kalian bisa ke ban, hati-hati. Adit ini ngomong opo sih? Nggak tahu tuh si Adit. Udah biasa. Suka Andi, kamu kenapa suka sekali nge-spam? Guys, kita voting aja kali ya, kita voting ya, guys, ya. Jangan spam, mabar. Ada mau mabar kayaknya nih. Bang, mute Suka Andi 10 menit. Itu biar moderatornya, mana moderatornya ini? Kita voting aja, guys, kita voting. Kalian mau mabar apa enggak? Nanti, tapi nanti di akhir live gue pasti balik lagi ke Pet Simulator. Nanti di jam 5:30 lewat itu gue balik ke Pet Simulator buat giveaway pet. Seperti sesuai judulnya ya, kita giveaway RB Axolotl hari ini.
Kita langsung saja voting gaming. Kita mau ngapain sih? Oh ya. Lanjut. Oke guys, kita voting dulu guys ya. Kita voting dulu. Ayo guys, di voting dulu guys. Semua mabar ya, kenapa abang gak ngemut Sukandi? Itu ada moderatornya, biar moderatornya aja. New update-nya gimana bang? Waduh, telat banget guys. Orang udah nyampe ke bulan sih, Narendra baru dateng. Astaga Narendra, kamu baru nyampe Bogor. Orang udah nyampe bulan, Narendra. Dennis beban gak bener, anjir gue lagi mandi tiba-tiba ada tikus, mana gue mas, astagfirullahaladzim. Tikusnya itu wanita atau pria, jangan-jangan ya. Kasian Barox. Masukin Blox Fruit pasti rame tuh Blox. Ngomong apa sih Adit itu guys? Ya mabar akhirnya, terima kasih, syukur ANJ ya mabar. Mabar random rumble bang ya, mute aku selama 0,0 detik. Review update. Janganlah toxic makro. Mabar aja bang. Wah, pada mau mabar guys. Kita mabar dulu tapi nanti gua balik lagi. Guys, like-nya masa baru 46? Ayo guys, tembusin 50 like lah minimal guys. Tembusin 50 like dulu guys. Kalau bisa 100 like lebih gigi lagi. Ayo kalian yang baru gabung dibantu like sama share dulu guys. Dibantu like sama share dulu yuk. Aku udah max full mastery control. Kenapa lu laporan sama gua, Dennis? Kemarin ketiduran Adit anjay. Itu tolong moderator, tolong itu dirapihin itu yang toxic-toxic, yang nge-spam, tolong dikasih tahu. All Star Tower Defense. Waduh Dennis, pantas saja beban di live chat, taunya naikin level mastery control. Iya, dia nggak ngejagain live lu, parah banget ini Dennis nih. Parah banget sih Dennis guys. 30 subs lagi nyampe 1k. Iya guys, ayo guys bantu tembusin ke 1k ya guys, yuk. Let's go, nanti kita giveaway eksklusif lagi guys. Giveaway eksklusif dan juga nanti giveaway Blox Fruit guys. Kita giveaway Dragon Fruit nanti ya, di Blox Fruit. Mod please, kalau orang spam di mute 5 menit. Random Rumble gamenya kayak apa? Random Rumble bang, ih nantilah, sabarlah coy. Oke guys, kita 17.05 kita tutup vote-nya ya. Tapi ini kayaknya pasti menang mabar sih. 29% berbanding 71% guys, jauh banget. 1k sub giveaway AFC atau gak HV? Apa itu HV? AC. Nanti, kan gue udah bilang, tunggu gue jadi si Skakol. Kalau gue udah jadi si Skakol gak apa-apa. Kurang 2 like, 50 like. Ayo guys, makanya guys kalian bantu like sama share. 2 like lagi guys, tembusin 50 like. Kalau bisa 100 lebih GG gaming guys. Tanda bang, sip apa, kurang 2 like. Udah 17.05 ya, udah kita tutup ya. Votingnya kita tutup guys. Kita tutup votingnya. Kita mabar dulu ya guys ya, kita mabar dulu yuk. Kita mabar dulu nanti balik lagi ke pet simulator nanti buat giveaway. EJ yang pilih mabar banyak. Dada aku mau lihat live semalam. Enggak malah lebih ini Narendra, yang live tadi barusan ini, live sekarang ini tuh kamu mundurin aja dari depan. Tonton dari depan, di situ udah gue kasih tipsnya cara buat masuk ke dunia yang baru ya, ke Ocean World udah gue kasih tipsnya di situ. Hey guys, kita sekarang mabar dulu ya. Nanti kita balik lagi ke pet simulator kok, tenang aja. Giveaway-nya nanti di akhir live guys, kayak biasa. Kalau kalian yang udah lama nonton gua pasti tahu lah gua giveaway di akhir live. Kalian nggak perlu nanya lagi. Kalau yang belum tahu, buat yang baru gabung, nah tuh baru mereka nggak tahu kan. Nanti kita giveaway-nya di akhir live. Kita mabar dulu ya guys ya. Kita mabar seperti biasa dulu. Ntaran ya bang, aku mau ngedit collab sama abang. Ntar aku kirimin Discord. Apa itu? Mabar All Star Tower Defense. Dah bang, udah 50 like. Kamu pakai ID sendiri Adit, jangan curang. Kita mabar dulu guys ya, kita mabar sampai jam 6:30 lewat 10 lah atau 15 paling lama. Kita seperti biasa ya guys ya,
di sore hari ini sebelum memulai aktivitas kalian harus tahu kan, kalian pasti tahu kan, kalian tahu kan guys kita harus ngapain. Ya betul sekali, 100 like aku giveaway 1 begems tuh kan. Ayo, siapa yang mau giveaway 1 begems guys, makanya guys kalian bantu like guys, bantu like tuh guys sampai 100. Jam lu pada mending mabar game yoga. Udah 51 like bang, GG Gaming. Bang, damage Hell Axolotl berapa? Helis Axolotl yang baru ya? Itu damage-nya color rainbow-nya 26T. 26T rainbow-nya. Kalau dark meter-nya kalau nggak salah 70T-an deh. Gue belum punya dark meter-nya jadi belum tahu. Kalau nggak salah 70T-an. Lihat dari orang. Mandi sih random rumble woi. Nanti random rumble, sebelum memulai aktivitas itu kita perlu yang namanya olahraga guys ya. Kita yang perlu yang namanya olahraga, jadi kita akan menyogakan diri dulu guys. Kita matiin lagu NCS-nya dan juga kita nyalakan suara dari game ini guys ya. Terima kasih sudah di subrek Naga Anggun. Oke guys, kita yoga dulu kurang lebih 5 menit aja cukup. 5 menit, gak usah lama-lama yoga aja guys. Karena ini cukup bahaya ya guys ya. Yoga ini cukup bahaya. Eh, lari gua kenceng banget guys kayaknya. Eh, baru nih guys. Eh, baru nih. Kayaknya tante kita hari ini baru guys. Gua paling langsung tempat paling depan gua ambil dong. Kita langsung menggelar tiker kita guys. Tantenya baru guys hari ini guys. Aduh, tante jaring guys ya. Namanya tante jaring guys hari ini guys. Nah lo, kita langsung gedein saja. Oke, biar konsentrasi ya guys ya yoganya. Sebelum memulai aktivitas kita main ini sampai 17.13 guys. 5 menit, ingetin gua 5 menit. Tarik napas dalam-dalam guys. Siap. Antar si Tika, Mar. Yoga dulu dong, joinnya gimana? Joinnya kalian, nih gua kasih linknya nih. Take a deep inhale through the nose. Kalian join dari sini atau kalian ketik aja di situ tanda seru ID mabar. Kalian ketik tanda seru ID mabar, kalian add aja ID gua buat mabar itu yang namanya bukan Mar. Kalian join dari situ guys. Kalian add nanti gua confirm, kalian bilang aja, "Bang, aku udah add namanya ini," gitu. Ini kalian kalau mau like mabar juga bisa lewat sini, guys. Kalau kalian join aja inhale dari situ, terus kalian nanti add gua ya di game ya. Tuh, guys. Aduh, katanya suruh tarik napas, buang napas. Sesat, astaga. Gua lagi olahraga, guys. Kita perlu olahraga. Bang, saya pergi dulu, nanti live lagi kapan, like Bang? Besok. Live lagi besok ya, no ya. Jam 4 sore gua biasanya live. Lagi libur live malam soalnya. Besok baru sore sama malam gue live. Ntar si Tika bang. Bang gak bisa join soalnya gak enak main di mobile. Keep it light. Kenapa bang, cara join gimana? Itu tuh udah gue pin di live chat. Kalian tinggal join slight aja guys. Constriction of the throat. Oke guys, kita yoga dulu ya guys ya. Sama si tante jaring hari ini guys. Udah add name HP BP. Bang, tantenya mirip Mbak Ariana. Try to keep that inhale. Ariana Saha, Wawa. Si Wawa kayaknya game favorit dia guys ya. Game favoritnya si Wawa ini guys ya, bukan game favorit gua. Kalau gua karena emang buat olahraga guys. Buat olahraga ini. So see if you can continue with that. Siapa yang udah add from now on? Yang udah add siapa guys? Kita olahraga dulu ya sampai 17.13 baru kita pindah ke random rumble lagi. Seru kayaknya random rumble, boleh tuh random rumble. Abis ini kita main random rumble. As you exhale, right hand behind you. Oke, tangannya ditarik ke belakang guys. Find a little twist. Yang madep sini dong tante. Madep sini aja. Keep both sit bones rooted into your mat. Search pada ngamuk guys. Ini kolom live chat langsung sepi kayaknya, semuanya langsung pada kesini ya guys ya. Pada mau olahraga bareng si tante guys. Pada mau olahraga bareng si tante ini kayaknya. Sabar. Gua masuk auto hang. Kenapa ngehang? Bring your eye gaze. Oke, kita yoga dulu selama 5 menit guys. Sabar. Peregangkan badan dulu guys ya. Aduh. Stay there. Aduh. Jangan lupa siapin tisu guys, jangan lupa siapin tisu buat ngelap keringet, buat ngelap keringet. Kan olahraga pasti mengeluarkan keringet guys. Nah, lo. And as you exhale, left hand behind you, right hand to the left knee. Spinal twist. Take a deep inhale, puff up the chest. And as you exhale, twist a little bit deeper. Astaga, naga. Bang, cara gelar karpet gimana? Pencet E. Kamu ambil karpetnya dulu di store. Sesat. Astagfirullahaladzim. Loh bang, sorry telat. Gak apa-apa, santai ya, Pan.
Mari kita fokus satu titik untuk Marsina, gak usah pedulin Pevita dan dia gak peduli dulu soalnya Pevita udah Shikat sama Yanto. Yanto saha. Aduh game sehat. Iya, ini game sehat guys. Right bukan shoulder. Game sesat, ini game sehat guys. Ini olahraga loh. Buat kalian olahraga guys ini guys. Nah, bring yourself back to neutral. Beautiful. Let's do a little tutorial menjadi karpet yoga guys. Tutorial menjadi karpet yoga gimana guys? Side. Fingertips on the ground. Right ear down to the shoulder. Siap. Bulat ya guys ya, daunnya yang ini nih guys. Nih daunnya bulat nih guys, yang ini nih guys. Daunnya bulat guys, yang ini guys nih. Bulat guys daunnya ya. Try to bring your chest to your chin. Oh, jadi harus narik dari dada ke dagu katanya guys. Bring your head back to center, left hand. Sesat, game favorit Bang Mar. Bukan game favorit gua, game favoritnya si Wawa itu. Jangan berantem, awas, kalian. Hati-hati. Random rumble-nya kapan? Ini 1 menit lagi kita olahraga, 1 menit lagi. Sehatnya mata seger dah. Bukan mata yang seger, ini badan. Badan menjadi sehat dan bugar. Space, the shoulders. So really trying to pay attention to each and every sensation. Ingat Pevita, Bang. Dia liatin apa, Bang? Slowly roll the chin to chest. Aduh, tantenya manis loh, guys. Bring your chest closer to your chin. Guys, tisu, guys. Tolong tisu, guys. Gua keringetan, guys. Abis olahraga nih. Abis bring olahraga, tolong tisu, guys. Tolong ambilin neutral. Tisu, guys. Dia liatin apa, Bang? Dia lagi merem itu, lagi take yoga, lagi yoga. Giveaway kapan nanti di akhir live? Aku Daed, namaku Eterno. Aduh gede bang. Tuh gede banget. Gede banget ininya guys. Apa namanya? Bakatnya si tante ini buat latihan yoga. Aduh gua jadi lupa guys. Kita harus pindah ke random rumble. Knees under the hips. ACC gua bang. Siapa nama kalian siapa? Yang udah Daed siapa aja yuk. Eterno udah gua confirm. Siapa lagi yang udah Daed? Hooker baby. Right behind the knees. IDK Butop. Ini kalian ya? Ini kalian semua ya? Udah gua confirm ya. Now if you have tender knees. Oke okay, guys, kita pindah bangkok logo alonya kayak kelamin pria, mana gue tahu. Coba tanya si tante, gak tahu gue. Kita pindah ke ini ya guys ya, ke kita main apa ya? Kita main random rumble boleh lah, seru tuh random rumble soalnya. Kita pindah ke random rumble yuk. Yuk. Kita perang-perangan dulu guys, perang-perangan gaming ya. Udah cukup buat hari ini. Wawa, tolong dicari ya guys ya, pasukan pencari Facebook tante-tante alo, tolong dicari ya. Pasukan pencari Facebook atau Instagram boleh, Instagram buat gue mau nanya-nanya guys. Kalian tuh jangan berpikir buruk sangka dulu. Gue tuh mau nanya-nanya tante, kalau kayak gini gerakan yoganya bener gak gitu guys? Bukannya gue mau aneh-aneh. Gue tuh mau tahu bener gak tante kalau kayak gini gerakannya gitu loh guys. Bukannya mau aneh-aneh. Oke, gue share linknya dulu. Sabar. Gue share linknya dulu ya. Random Rumble. Ini yang mau mabar Random Rumble, guys. Antar Sitika nggak bisa kayaknya. Nggak cukup waktunya, cuy. Besok mungkin ya. Kita main Antar Sitika besok ya. Nama gue Bikenmo. Display gue IDK Butop. Oke, udah di-confirm. Kita pilih. Oh ya, guys. Di ring tinju belum pernah nih. Knockout ring, guys. Di knockout ring belum pernah, guys. Ed bang, cara dapat karpetnya gimana bang? Kamu pergi ke tadi tuh yang store-nya, ada store-nya di situ, Alo Store. Kamu pergi ke situ terus tinggal klaim aja karpetnya. Aduh pantat gue pegel, bentar guys. Link join bang, itu udah gue kasih tuh di pin, udah gue pin di live chat itu. Kalian langsung join dari situ aja. Itu linknya. Atau kalian join dari ID bukan Mar juga bisa. Woi, kenapa kalian udah pada main duluan aja ini? Ikutan dong. Oh, Dennis kamu ya. Gua nge-lag ya, guys. Si Daru. Ini apaan, cuy? Gak bisa keluar kita, guys. Ini gua nge-lag deh kayaknya deh. Ini juga, guys, nge-lag gua ini kayaknya tuh.
Delay. Ah, mamam kamu ya, Daru ya. Kena setrum kamu ya, aku slebeo kamu. Aduh. Aduh, gua nge-lag ini, guys. Tolong, gua diudak-udak. Radarnya tinggal 2, guys. Kabur. Eh, ini kenapa dia? Tolong, Om. Guys, aku dikejar-kejar, guys. Tolong. Astaga, kita dibunuh, guys. Join random rumble gimana? Itu link joinnya udah gua pin di live chat itu. Kalian lihat itu udah gua pin tuh. Dari situ joinnya ya. Kalian join dari situ aja guys. Kalau nggak join dari ID Bukanmar. Kalian kalau udah temenan sama ID Bukanmar, join dari ID Bukanmar. Ini ngapain? Ini perang-perangan. Ini game bisa join banyak, bisa 14 orang. 14 orang yang bisa join. Wih, ini apaan guys? Anjay, keren banget. Freedom Punch. Kita tes coba damage-nya. Ini kamu makro. Wuh, sakit guys. Nah, gue yang mati tapi gimana dah ini? Keren efeknya doang, tapi gue yang mati. Ini ngapain? Ini kita berantem-beranteman aja, random-random. Sama kayak Royal Rumble, tuh. Cuma ini random Rumble. Kenapa namanya random? Astaga, kepleset pisang dong. Gak bisa masuk Roblox bang, aku gak bisa join. Sekitar 16-18 orang. 14 doang guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 sudah gak bisa lagi join kalian. Gak bisa join karena penuh guys. Karena penuh. Astaga, ini si Daru dari kemarin kamu ya. Daru ya, kamu ngincer aku terus. Tolong. Tolong please. Jangan ngincer gua dong. Ya ampun, kenapa sih kalian tuh guys ngincernya gua mulu. Guys, bantai Bang Marwa parah guys. Tolong gua guys. Tolong, siapa yang menjadi teman gua di sini? Tolong. Kita diincer guys. Yo, kita smackdown dia. Eh, mamam kamu ya. Kena smackdown dia guys. Eh, kita smackdown lagi dia guys. Mamam kamu ya. Aduh. Si Barok sini seperti biasa. Kampretos. Kampretos. Dive kick nih yang kayak gimana guys? Dive kick nih kayak gimana guys? Gua nge-lag dah ini kayaknya delay guys. Delay deh guys. Coba gua cek dulu deh. Coba gua cek dulu pingnya berapa guys. Pingnya berapa ini gua? Oh pantesan. Pingnya 600 anjay. Pingnya 600 tuh guys. Kalian lihat tuh. Pantesan delay gua dari tadi udah mencet padahal. Kita setrum dia guys. Kita setrum dia. Oh kena setrum kamu ya. Baru masuk kamu ya. Kita setrum lagi deh guys. Kita setrum deh guys. Si CD teori kita setrum guys. Kena setrum kamu ya. Mamam kamu ya. Apalagi mana si makro dari tadi nih. Si Dennis kita setrum guys. Si Dennis guys. Dennis kamu sini Dennis. Sakit kan disetrum kan. Mamam kamu disetrum. Ah, ini si Daru. Ini kamu Daru ya. Oi, jangan rusuh. Sabar. Gua mau nyetrum si Daru nih. Mamam kamu Dennis. Aduh, ditusuk dong. Ah, itu mah normal Adit. Bang, aku gak rakus tapi aku makan 7 kali tiap hari. Mantap lah itu. Aku nyangkut di loading. Penuh guys, penuh berarti guys. Rame ini 14 orang, udah 14 orang. Cuma 14 orang doang. Kemana dia guys? Kok hilang dia? Ini bisa keluar ternyata guys. Aduh delay guys, delay ini. Delay gua, nge-lag banget guys, 800 pingnya. Oh, mamam kamu ya. Mamam kamu ya, aduh. Kita mati mulu nih. Roblox gua kenapa? Udah full sangat set sekali saya. Iya, kamu telat sih masuknya. Wah, ini keren banget pedangnya, efeknya warna hitam guys, lihat guys. Lah, ngapain dia? Ah, kamu dan keren guys efeknya guys. Ekinya ngapain nih guys ultimate-nya? Tadi gua belum lihat. Waduh, kita dikerubutin guys. Aduh, kabur dah, mending gua kabur dah. Oh jadi ginian guys, keren banget, anjoy. Wih, keren. Ultimate-nya keren guys. Nih ya, gue pencet lagi nih tuh. Anjoy, keren. Ini gamenya keren, tapi seru.
Oh, kita jadi anak STM guys, tawuran pakai batu. Aduh, si Daru lagi ya guys yang bunuh kita guys. Tadi lift bentar, tau-tau udah full aja pas mau join lagi. Makanya jangan ini kalau lagi rame gini mah. Kalian pasti keduluan terus pasti. Jangan lift kalau bisa nggak lift. Ini apaan guys? Human Thunder. Ah, listrik nih. Mana listriknya guys? Oh. Kok nggak ada listriknya dah? Apaan ini guys? Oh, kita baru kill 5 loh. Kita baru kill 5 loh guys. Nanti malam live, nanti malam gak live Radit. Besok. Besok live malamnya besok. Karena udah 2 hari berturut-turut live malam kemarin. Halo Bang Mar, halo Faisal. Guys bisa masuk guys bantai Bang Mar. Jangan lah incor gua lah guys. Kalian jangan gitulah. Nih ada si Piris. Mending kalian bantai Pierre nih. Jangan bantai gua lah, ampun. Tolong mama, tolong aku. Awas kamu ya, Barox. Barox kamu awas, kamu nakal, Barox ya. Kampret kamu ya. Astaga, mati lagi gua, guys. Mati lagi gua, guys. Kampretos. Sabar, kita balik lagi. Kok gua di atas? Pakai spatula gaming gak tuh? Oh, kamu biar ya, nakal kamu ya. Aduh, sakit. Lag banget random rumble. Iya kah? Iya sih, gue juga nge-lag. Wajar soalnya kan di tempat kecil terus kalian rame-rame ini kita. Wah, kita dibunuh sama si Rean, guys. Siapa ini yang menang guys? Yang menang si Daru guys, 22 kill guys. GG Gaming Daru. Coba All Star Tower Defense. Itu game farming. Besok malam live-nya request main game yoga. Waduh, jangan main malam-malam Wawa. Bahaya takutnya angin duduk. Namanya olahraga malam-malam kan itu anginnya kenceng ya kan. Kena angin malam bahaya. Bang, tadi traveling merchant munculnya setiap apa? Setiap 1 jam lewat 15 menit biasanya. Tapi itu nggak menjamin juga guys, nggak menjamin. Guys, kita pilih yang ini guys, mapnya guys, yang atas ini guys. Ini belum pernah nih. Jangan Pac-Man udah pernah. Flat grass. Flat grass apa racetrack guys itu guys? Yang mana dah? Ini flat grass yang mana guys? Oh yang ini. Walah. Gua jadi listrik guys, jadi manusia listrik. Gua sundul lu ya. Mamam kamu ya. Aduh, ada meteor guys. Itu meteor gede banget, sumpah Dennis dapat meteor dia guys, hoki banget. Itu gede banget soalnya. Kena bom. Gue langsung dapet 3 kill guys. Mantap. Gak bisa join. Kalau gak bisa join full berarti. Pixel World ini kayaknya sakit gak sih guys? Gue gak tahu dah. Mamam kamu Dennis ya. Kita ngincer si Dennis aja guys. Mamam kamu Dennis ya. Aduh, kampret. Bang, ini kan lagunya rata-rata copyright. Iya, gue nggak nyalain lagu makanya. Makanya gue kalau main Roblox tuh nggak pernah nyalain lagu tuh itu guys. Gue kasih lagu backsound ya itu. Karena banyak copyrightnya di Roblox. Pet Simulator X aja kena copyright. Makanya gue nggak pakai backsound main Pet Simulator X. Awas kalian. Kenapa sih gua mati mulu? Ini si Pierre lagi nih. Si Pierre lagi, guys. Blox Fruit juga game farming. Bukan, kalau mabar yang kayak gini tuh mabar-mabar game yang temponya cepet aja. Jangan main game farming lagi. Kan tadi Pet Simulator udah farming. Gua jatuh ke bawah, guys. Ini jatuh ke bawah enggak apa-apa, guys. Cara gua naik ke atasnya gimana dah?
Terus cara naik ke atasnya gimana, guys? Oh, ini dia. Loh. Jatuh juga si Dennis, guys. Si Dennis jatuh juga, guys. Kita kejar si Dennis, guys. Kita kejar si Dennis, guys. Kita kejar si Dennis. Mama kamu Dennis. Mati dia. Giveaway di akhir live, di akhir live. Waduh, ini kenapa pada turun semua ini? Kenapa kamu pada turun semua? Ah, mamam kamu ya. Ah, Daru ya, Daru. Ah, dia pura-pura jadi Oh, hilang dia, guys. Mana si Daru? Ini guys, turun di bawah lah, turun di bawah sini. Tawurannya di bawah, guys. Tawurannya di bawah, guys. Yuk. Jangan di atas, gua enggak bisa naik ke atas nih masalahnya nih. Kok dia tinggi banget, guys, itu loncatnya? Iya, ada dinosaurus itu meteor, guys. Dinosaurus itu meteor, hati-hati ya. Waduh, jadi manusia api, guys, dia. Ah, mamam kamu. Sini kamu. Ah. Ada dinosaurus kabur. Ih. Bahaya banget, guys. Sumpah kan hampir mati gua enggak tuh. Aduh. Iya. Sorry, Bang. Bahaya banget, guys. Adit bisa masuk Roblox enggak? Sabar, santai. Mana dia? Mana lagi nih? Oh, ini si Davik nih, Dia kabur. Aduh. Mati sama si Zaki kita, guys. Sundul dia, guys. Mana dia? Oh, ini dia di si Zaki nih, dari tadi nih. Dia katanya mau ngincer kita, guys. Maju kamu si di Zaki. Gua jadi manusia listrik nih, guys. Kita jadi manusia listrik nih. Mamam kamu ya, Zaki ya. Sakit kan? Ada si Daru, guys. Dia teaming, guys. Teaming dia, guys. Akhirnya demi juga siapa yang request nih game pertama kali. Jam 17.35 giveaway gak? Gua bisa masuk Roblox. Killer Queen ini apa, guys? Guys, si makro AFK, guys. Mumpung di AFK, guys. Mamam kamu ya, makro ya. Astaga, kita kena batu, guys. Ini apaan dah? Ngapain dia itu? Aduh. Mati lagi sama si Barox. Palingan pas agak maghrib. Gua kayaknya gak mabar dulu soalnya gak bisa masuk Roblox. Jangan jadi bocil giveaway doang ya semuanya. Coba reset HP atau kenapa kalian gak bisa masuk Roblox tuh? Kenapa, guys? Kok bisa gak bisa masuk gitu sih? Jaringan kalian gak? Kenapaan tuh? Itu apaan, guys? Alah, malah dibunuh dong gua. Golden Alice Axolotl jadi penggantinya DM404 ya. Enggak juga sih, lebih gedean Golden itu, Helis.
Gedean siapa sih? Gue belum tahu deh. Gue belum dapat Golden Axolotl. Golden Helix-nya belum dapat deh kayaknya. RB-nya, RB legendary yang baru itu kurang lebih setara sama DM 404. Rainbow legendary yang baru tuh. Ini apa guys? Oh, Human Thunder. Ini gue enggak ngerti deh Human Thunder deh. Si Pier, si Pier guys. Mamam kamu Pier ya. Malah gue yang mati dong. Hapus Roblox coba, kapan giveaway Demon 404? Enggak giveaway Demon 404. Kalau giveaway DM 404 mungkin nanti di Discord. Atau mungkin besok pas lagi spin-spin bisa jadi. Kenapa guys itu guys kok ditarik ke atas ada? Zwin, wah sombong dia guys, sombong kali si Pierre guys. Ini apaan guys? Dia ngapain ini anjay? Super Smash game mode vote, Air Horde, Super Smash. Ini apa guys? Kalian pada vote ini ya, udah gue ikutan aja dah. Kalau Oki sih dapat nuklir. Woi. Ya padahal pengen, iya beda jauh. Bang main Blox Fruit main. Besok paling main Blox Fruit. Hari ini gak main Blox Fruit dulu. Ini kalau kalian mau mabar, nanti mabar dari pas gua gak live palingan. Kalian join Discord aja makanya guys. Kalau mau mabar-mabar gitu join Discord makanya. Jangan lupa join Discord guys. Jangan lupa di verify ya. Kalau kalian join Discord jangan lupa di verify. Astaga naga Dragon Ball gua kenapa ini guys, tolong. Waduh si Daru bener-bener kamu ya Daru ya. Kamu bener-bener ya Daru ya. Buat yang belum join Discord bisa join di sana, bisa ngobrol plus mabar plus giveaway pet lebih gigi. Iya betul sekali tuh kata Radit tuh. Kalian jangan lupa guys join Discord. Di situ banyak giveaway juga, banyak giveaway. Banyak kalian bisa ngobrol-ngobrol, bisa mabar. Kalian wajib join Discord. Astaga. Ini kenapa gua ini gua kakinya hilang guys. Ampun ini game dark banget dah. Kakinya hilang guys. Gimana cara gua jalan kalau nggak ada kaki coba. Wah parah ini game. Siapa sih kemarin yang nyuruh main game ini guys? Aduh naga Dragon Ball. Temelis 76T kalau nggak salah. Iya betul. 70T-an dia. Mana kamu maju sini, ayo. Astaga. Woi, satu-satu majunya satu-satu. Ini ultinya ngapain guys? Oh pedangnya jadi api kah ini? Pedangnya jadi api kah guys? Gua kena itu apa dah? Dari tadi gua kena semburituan mulu guys. Jadi jatuh terus gua nih. Itu yang mana sih? Gua jadi Wolverine dong, jadi Wolverine gua nih, jadi Roger. Jadi Roger gua guys, jadi Roger. Mana si Pierre nih? Ini darahnya kok jadi 250 ya? Astaga itu kenapa guys? Itu pakai apaan dia guys? Senjatanya? Kok mereka pada OP-OP semua dah senjatanya dah. Nah lo jadi jadi bogel dong. Jadi bogel gua guys, tolong. Jadi bogel guys, jadi bogel keren juga jadi bogel. Gua dapat basoka guys. Mamam kalian ya. Luar. Nggak seru banget basokannya guys, nggak rusuh guys basokannya guys. Tuh mereka pada rusuh-rusuh semua loh, dapat senjatanya loh.
Si Pierre ngincer kita. Kamu Pierre ya. Oke Pierre, mana si Pierre guys? Mana si Pierre guys? Ini kena damage ya sih kalau ketabrak tank? Kena damage ya sih guys? Gak kena damage ya? Harus sade, sabar ya Tira, jangan bocil giveaway doang, kan bisa seru-seruan dari dulu daripada ngasih pet doang. Ya nanti di akhir live ya guys ya. Kalian yang nanya kapan giveaway-nya nanti di akhir live. Santai. 76T dari 26T jauh banget. Emang biasanya kan dia 3 kali lipat dia Radit. Biasanya tuh dari Rainbow ke Dark Matter itu biasanya 3 kali lipat damage-nya. Ya kalau gini auto jadi dijual mahal. Kira pertama giveaway. Kalau lu gak baca chat, baca dong. Bentar lagi satu kasus yang bener kamu Wawa. Lu gak baca chat, baca. Sabar guys, lagi seru nih. Bang, harga superhuman berapa? Harga superhuman berapa? Berapa coba kalian yang tahu berapa guys? Gue lupa harganya dah. Gue lupa harganya. 5M apa 3M gitu. Kalau gak 3M 5M deh. Kalau gak 3M 5M. Sekitaran segitu harganya. Weh, terbangnya tinggi banget guys. Bang, saran buat konten offline montage. Gua tadi mau bikin konten PSX aja nggak bisa itu Adobe-nya. PC-nya nggak tahu dah, udah mulai ini, udah lemas syahwat. Apalagi bikin konten kayak gitu. Waduh. Nanti dah, tunggu ada PC baru mungkin. Kapan PC barunya? Kurang tahu kapan. Mamam kamu ya. Iya niche, 26 subs lagi 1K bang. 2 juta 2K fragment. Nah, itu lo tahu kenapa nanya, Adit? Aduh, mental mulu gua, guys. Kenapa gua mental mulu ini? hampir gua bunuh diri, guys, gara-gara gua lagi lihat chat. Baru juga 1 atau 2 minggu udah naik sub cepet. Iya, mantap nih, guys. Berkat kalian semua, guys. Makasih buat kalian semua ya guys yang selalu support gua guys. Gua sangat tidak terharu loh guys. Wah, ini arena apa dah? Ini arena apa sih? Ini fungsi arenanya apa guys? Jangan bilang nanti kena meteor. Kena meteor atau modern. Astaga, kaki gua hilang lagi dong. Kakinya hilang lagi guys. Wastaga naga Dragon Ball. Oke, abis ini kita pindah ke PSX ya. Kita giveaway pet dulu nih abis ini. Kalau udah 1K giveaway DM404. Bukan DM404 lagi. Itu pet ini. Eksklusif pet lagi yang di giveaway di Discord. Kita spek. Gue mau spek down si Pierre guys. Aduh, jatuh lagi ya ampun. Dia pakai skill yang mana dah? Itu gue bisa loncat mulu gitu. Bisa jatuh mulu. Ini apa sih? Guys, mereka kok rusuh-rusuh semua dah skill-skillnya dah. Senjata-senjatanya. Gue dapet senjatanya cacat mulu dari tadi, wey. Kalian nge-cheat ya, guys? Wah, parah kalian nge-cheat ini nih. Astaga, naga Dragon Ball jatuh lagi. Guys, kita baru kill 2, guys. Parah banget. Bang, main pet dong, ntar abis ini. Ya ampun, itu digetok jatuh guys, digetok jatuh kita guys. Eksklusif pet gunanya untuk ngetrade, iya betul, buat ngetrade dia, bukan buat farming. Kalian jangan pakai farming buat pakai ini yang eksklusif pet, jangan. Bang, mau Buddha nanti trade bang, kalau bisa semuanya minta sama gua, udah kayak bapak kalian gua guys, semuanya kalian minta guys. Mau minta ini bang, minta ini. Udah kayak jin gua.
Bang, saya mau ini, Bang. Kalian tuh usaha juga, guys. Jangan kayak gitu. Kalian bisa trading. Ayo semangat, kalian bisa trading sendiri. Oke guys, kita pindah ke PSX dulu ya. Kita pindah ke PSX dulu, kita giveaway pet dulu. Yuk. Siapa yang mau giveaway? Yang mau giveaway pindah ke PSX. Yang mau aja, kalau yang gak mau gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. The Player, makasih sudah disubrek The Player. Gede banget suaranya guys. Gue kecilin dulu cuy, gila. Penuh suaranya gak tuh. Eksklusif pet buat farming, janganlah, jangan pakai buat farming. Gak cocok. Let's go to the go ya guys ya, let's go to the go. Ini kalian yang mau giveaway. Aku gak bisa join, bisa pasti join. Aku lebih suka Bang Mar mabar aja, bukan giveaway doang bang. Ya, nanti besok kita mabar lagi, santai. Pasti gitu emang rata-rata, kalau viewer baru itu mereka pasti masih pengennya giveaway. Tapi kalau nanti viewernya udah lama gitu, mereka maunya mabar. Pasti itu. Kenapa kayak gitu? Tuh lihat, kalian lihat guys, dari yang lama-lama itu kayak siapa misalkan. Viewer lama yang masih minta giveaway cuma satu orang tuh si Adit guys. Dah, itu doang. Viewer yang udah lumayan lama tapi masih minta giveaway itu si Adit doang, yang lain enggak ada. Kayak Arka, si Radit, si Narendra, Pierre gitu-gitu. Itu kan viewer-viewer lama tuh. Itu mereka udah gak ada lagi minta-minta giveaway. Mereka pasti maunya mau mabar. Aku maunya 1K subs. Mantap. Nama Robloxnya apa bang? Kalian kalau mau join langsung join dari ini ya. Dari grup Roblox atau dari Discord. Kalau dari Discord itu kalian tulis aja. Kalian jangan lupa di verify. Kalian ketik aja di situ. Tanda seru Discord atau tanda seru grup. Tulisannya group. Ya menang 2 kali. Kamu curang. Kalian curang guys. Dapat senjatanya bagus-bagus mulu. Senjata gua apaan? Gak jelas banget cuy. Gak jelas banget senjata gua. Sabar ya masih ini. Masih apa namanya? Masih cooldown. Gua sekali. Gua juga viewer lama ya kan. Ah yang bener kamu kucing. Lebih seru mabar Bang Mar bakalah. Ya aku mabarnya coba bentar soalnya gak bisa masuk ke Roblox. Kalian pada kenapa sih guys? Kok pada gak bisa masuk? The Player kamu ketik aja di situ The Player. Ketik tanda seru Discord atau tanda seru grup Roblox. Masuk dari situ aja. Ada link private servernya dari situ ya. 100k dapat pet apa? Maksudnya gimana? Kalau beli dari traveling merchant 100k mah gak dapat apa-apa guys. Kalian harus modal. Kalau kalian itu tadi gue udah gue bagi-bagi tips and triknya buat kalian cara cepat mendapatkan gems. Kalian gimana sih bang cara cepat dapatin gems? Ya itu caranya kalian trading. Gimana cara tradingnya? Kalian mundurin aja live gue tadi. Gue udah bagi-bagi ilmu tuh. Gue viewer lama yang namanya Kulkas. Malam besok live main game horror dong. Main kampung apa kita guys? Besok mau main kampung nggak? Udah lama kita main gak main kampung guys. Sorry bang tadi lagi makan. Halo Keanu. Oke kita langsung dari pertama ya guys ya. Kita giveaway RB Axolotl ya hari ini ya. Usah menunjukkan hatiku ya. Taufik 098 kita tutup dulu guys. Yang udah dapat kita tutup dulu biar nggak 2 kali dapetnya. Jir ternyata lu Kulkas. BTW saya penggemar baru. Halo penggemar baru. Anjay penggemar baru. Kenapa penggemar baru? CD Rally mana nih? Nyalain thread. Enable thread guys. Enable thread. Ayo enable thread. CD Rally. Kamu belum ini tuh. Nyalain threadnya. Kandi spam lagi dikirim ke surga sama Radit. Surga apa itu?
Si Sukandi ini hobi dia. Dia hobinya nge-scam, nge-spam. Aku udah, Bang. Hah? Udah apa? Giveaway, Bang. Ya, giveaway. Tambahin gems, Bang, 10M. Atur. Gue juga lagi butuh gems, guys. Kan gue udah bilang sama kalian, gue tuh kemarin tuh abis kena musibah, gue tuh abis kena phishing. Gue tuh masih butuh gem sekarang. Gue tuh lagi ngumpulin gems lagi dulu. Jadi gue udah bilang ya, gue lagi belum bisa buat giveaway gems. Kenapa belum bisa buat giveaway gems? Karena gue abis kena phishing kemarin. Gems gue hilang semua. Main zombie emang kenapa, Radit? Main zombie. Game zombie yang waktu itu pernah dimainin itu kah? Itu cuma dikit doang yang bisa ikut, gak bisa banyak yang main, cuma 6 orang. Gak seru. Kalau ini kan bisa banyak. Kalau apa namanya, Bang mau donasi, aku, Bang, dapet. Kita dikasih CDR Ali tuh, guys. Kamu kenapa kasih ke aku ini? Live lagi kapan, Bang? Besok live lagi jam 4 sore. Besok live-nya kayaknya bisa 2 kali baru. Live sore jam 4, terus live malam. Malam itu jam 8-an, sekitar jam 8-an lah kalau malam. Nah, kalau live malam kita mabar, guys, enggak main Pet Simulator ya. Jadi kalian jangan request, Bang, main Pet Sim X kalau malam, enggak main Pet Sim X. Kalau malam itu khusus game-game buat mabar doang kita. Main Blox Fruit kek, main apa kek, macem-macem. Enggak main inian, enggak main apa namanya? Donasi Pet Dog, donasi Pet Dog. Hello, halo, halo, Hiswine. GG, like-nya udah 54. Ayo, guys, dibantu like sama share lagi, guys. Yang baru gabung kalian bantu like sama share dulu, guys. Ayo, guys. Ripdar si Daru, donasi pet dong. Main The Mimic, katanya gak nyadar gua, cing. Katanya cuma modal 9.000. Bang, top up lah, Bang. Apa? Gua gem sudah ada, buat modal lagi udah ada. Buat apa lagi gua modal lagi? Modal mulu. Ya udah, gak jadi ya, Bang, gak bisa buka Roblox. Kenapa gak bisa buka Roblox? Kalian kenapa ada, guys, pada gak bisa buka Roblox kayaknya dari tadi. Banyak banget yang gak bisa buka Roblox. Kenapa itu? Kenapa gak bisa buka Roblox? Gue pihau sama Otter. Gue gak punya Otter. Otter punyanya si ini, punyanya si Bang Sinner. Gue mah gak punya. Adanya keyboard cat. Ah iya, gue juga bagi-bagi lagi tuh, guys, ya. Bagi-bagi tips lagi nih, guys. Kayak nanti dah habis giveaway deh. Nanti habis giveaway. Gue kasih tips nih. Ini tips yang orang kayaknya belum ada yang nge-share. Belum ada yang nge-share kayaknya deh. Rip BT Adit belum ya. Belum ada yang nge-share kayaknya. Bang, kalau RB11T kalau dijadiin DM berapa take? Gue kurang tahu. Kurang tahu kalau itu. Si Adit nih mau ngasih gua gituan, ngapain dia buat donasi. Buat donasi. Karena aku gak butuh Natur Axolotl, kalau RB Ax aku bakal kasih ke teman baru main. Makasih, Bang, sama-sama. Bang, gua mau sumbang gems ke lu. Roblox lagi down, Bang, invite aku di Bang. Boleh giveaway Rainbow Midnight Axolotl. Apa itu? Gua aja belum dapat petnya itu. Halo, Bang, aku udah ketemu sama Abang. Hah? Ketemu apa? Kita tutup dulu, guys, ya. Yang udah dapat gua tutupin dulu ya. Kenapa ditutup? Biar enggak dua kali. Bukannya gua marah sama kalian, bukan. Biar enggak dua kali, guys. Soalnya biasanya kayak gitu, udah dapat dia bilangnya, "Bang, gua aku belum." Gak sekali dua kali kemarin kayak gitu terus. Ini cara cepat buka The Void tanpa tunggu lama, bikin 6 RB pet aja terus dibikin DM terus kan jual jadi 30. Ya betul itu. Itu yang gua kasih tahu tadi juga, guys. Bener kata si Keanu, guys. Kalian bikin 6 RB pet apa aja ya. Kalau bisa basic pet aja. Basic pet kan gampang dapatnya dan murah. Kalian bikin itu aja 6 biji. Bang, lagi bagi-bagi. Iya, lagi bagi-bagi. Mana si Rian sebelum? Lagi bagi-bagi, betul.
Kemarin Patsy mampir 1M pemain. Ah, yang bener kamu jam berapa? Masa iya? Yang bener kamu. Iya kah? Gue gak lihat. Bang, gue mau dana SEA Games ke lu buat nabung, trade bang. Kemarin semangat bang. Gue nemenin dari 100 subs dan gue bakal di sini sampai lu bener-bener besar. Wah, anjay. Radit nih bos, senggol dong. Tadi udah lagi ya, siapa lagi? Saya belum, yang belum siapa lagi? Tapi 098. David 098. Eh, dia udah, guys. Kenapa? Kenapa ini dia? Kucing, kenapa kucing? Nah, kalian kalau masih butuh gems jangan ke gua, jangan kasih ke gua, guys. Enggak apa-apa loh. Kalian ngapain, guys? Kalau kamu butuh gems jangan dikasih ke gua. Tapi kalau kamu maksa ya sudah, terima kasih. Bang, nanti live, enggak live. Besok-besok live-nya. Kemarin Petsim 885k loh. Wah, gila. Gua enggak sempat lihat sih. Karena keburu udah ke ini, udah ke apa namanya? Udah ketutup. Gara-gara kemarin ini ada apa namanya? Roblox-nya enggak tahu kenapa itu kemarin. Keder Ali udah PH Lortet. Siapa yang belum, guys? Rai belum PH Lortet, Rai. Bang pengen main Alo tapi gak bisa main Roblox. Kenapa gak bisa? Satu like lagi 60 like. Ayo coba guys. Kalian bantu dulu guys. Kalian bantu like sama share yuk. Kalian bantu like sama share guys. Bang coba mute aku. Kenapa emang? Eh dia dipakai. Ini masih dipakai yang ini. Kenapa harus di mute? Gua mau pensiun buat lu aja semua. Waduh. Kenapa pensiun? Perasaan aku di sini sejak 400 atau 600 subs. Mantap dong. Makasih loh guys buat kalian semua yang selalu setia nemenin gua. Bang coba mute aku 1 menit. Preston pakai pelet, guys. Pakai pelet gitu. Preston pakai pelet. Pelet apa? Pelet ikan enggak dia? Pakai pelet ikan dia, Radit. Ya Lortet udah dapat si Zaki belum si Zaki. Bang pinjem room ya buat farm apa block split ya boleh. Block split kalian pakai aja guys, itu emang buat kalian main, gua kasih gua sediain. Kalau nanti emang lagi gua pakai ya gua tutup. Tapi kalau enggak gua tutup ya gua buka terus itu. Enggak ada diganti-ganti kok passwordnya. Passwordnya linknya. The Young Dance. Ini ya. PH Lortet udah guys, kenapa dia lagi? Hobi dong namanya. Bang aku belum ya, sabar, semuanya kebagian, santai. Dennis mau di giveaway gak? Dennis coba kita thread guys. Untuk kakak-kakak dan adik-adik Omar live-nya malam besok ya, malam ini enggak karena malam kemarin udah live 2 kali. Wah, Wawa ini mantep guys, Wawa mantep guys. Dennis kamu mau pet? Ntar guys, kita kasih Dennis guys. Kita kasih Dennis dulu ya guys ya. Kita kasih dia alien. Kita kasih Dennis alien guys. Gua tambahin ini guys. Kita kasih dia 2 alien guys. Kita kasih Dennis 2 alien. Aku datang pas 300an sub. Si Dennis mau buat farming gak? Kita kasih 1 biji DM dia. Udah M404 kita kasih sebiji. Bentar gue join bang. Ayo join. Yang mau giveaway join guys. Kita dikasih 3 pet kembar guys. Wah kayaknya gue harus nge-stock pet buat giveaway. Harus. Kamu harus nge-stock Ajure. Buat bantu giveaway Ajure. Kalian nanti siap-siap tuh guys, Ajure juga kadang suka nge-spin tuh guys. Kalian kalau misalkan Ajure mau nge-spin nanti dia komen biasanya di kolom live chat. Kalian yang mau ikutan roulette-nya Ajure nanti guys. Dia suka bagi-bagi pet juga si Ajure guys. Kalian tungguin aja makanya kalian gue bilang suruh nonton, jangan kabur dulu sebelum gue giveaway tuh itu guys. Kalau kalian ada terus, kadang si Ajure tuh suka tiba-tiba nanti dia, wah gue mau spin nih gitu. Nanti dia ngasih tahu kalian di kolom live chat.
Aku dukung abang nyampe nanti aku masuk pesantren. Mantap. Pesantrennya pesantren cowok, bijar. Jangan masuk pesantren cewek kau. Nanti kau masuk pesantren cewek pula lagi, ya kan? Apa lagi yang belum, guys? Rip Barok. Rip Barok tuh di mana, Rip? Dia ditutup ini. Ada apa orang-orang ini pada men men-off-kan ininya, trade-nya di disable, guys. Ini juga di disable. GG 60 plus like, Bang. Lu kerja apa? Kukira masih mau nambah. Ini kerjaannya, guys. Kerjanya live sama ya udah. Ada mau tahu aja, kepo deh. Azure kapan spin? Aku ikut Bang Azure. Malam Jumat game horror, Bang. Yang server private ke orang lain, ku doain enggak bisa join. Ya itu private server ini ya, private server apa namanya? Bloxfruit, jangan tolong ya, guys ya. Tolong jangan di-share ke orang lain. Kenapa? Gue bukannya pelit atau gimana, guys. Karena itu buat kalian main, buat teman-temannya main juga yang di Discord, yang teman-teman kalian di live ini, viewer-viewer gua kan kalian udah kenal. Nah, kalau orang baru kalian invite, yang viewer-viewer gua ini dia belum kenal sama entah itu teman kalian kek atau kalian itu nge-share ke publik, lebih parah lagi ya kan. Makanya gua kasih tau kalian jangan di-share ke publik. Atau jangan di-share ke teman kalian lah, walaupun itu teman kalian, guys. Bukannya gua pelit atau gimana, kecuali teman kalian kalian ajakin dulu, "Eh, ini yuk nonton Bang Mar, kamu tapi harus join dulu ke Discord-nya." Kenapa harus join ke Discord? Biar teman-temannya tahu juga, "Oh, ini siapa orangnya." Jadi enggak ada yang rusuh gitu loh, guys. Kalau ada yang rusuh bisa bilang ke gua. Kalau enggak tahu orangnya siapa, gua kayak gimana mau ininya, guys, mau ngasih taunya. Orangnya juga enggak tahu siapa gitu loh. Kan ada asramanya, asrama cewek sama cowok kan beda, iya. Jangan kau bedandan-bedandan cewek pula, Abijar. Nanti kau masuk pula ke pesantren cewek. Ya kapan spin? Besok lah spin. Jangan di spin mulu, pusing nanti lo. Jangan di spin mulu, di spin mulu cuy. Enable trade, guys, enable trade. Tanjidot, tanjidot, enable trade. Gua pinjam room ya karena biar gak lag kalau main di public atau auto. Atau kayak kak astagfirullah. Guys, coba guys tolong ajak ngobrol dong. Radit, Radit, coba tolong si Adit tadi ajak ngobrol itu, ditanya ada masalah apa sih sebenarnya. Tanjidot, kamu enable trade dulu, enable trade. Gua gak bisa join, Bang, aku mau sholat. Sholat aja, sholat lah, guys. Bang, udah ada yang donasi. Ada itu teman gue sendiri itu, guys. Teman gue sendiri itu yang donasi. Dennis lagi seneng ya, mana gue tahu. Seperti Pandu, dia cuma mainnya ML. Kamu jangan suuzon ya, Bang Mar. Enggak suuzon. Gue kan cuma mengingatkan. Kenapa kalian marah-marah? Gue kan cuma mengingatkan. Kenapa kalian tuh marah-marah mulu, guys? Tanjidot, kita tutup dulu Tanjidot, sudah dapet ya. Gue di Palak Rider, gue cari ilmu pesantren, anjay. Jangan ilmunya ilmu hitam, nanti masuk pesantren malah nyari ilmu hitam, gak boleh. Tahu bulat 204. Bang Mar sangat terharu. Terharu kenapa? Apanya yang terharu? Bang, udah jam 18.00. Iya, emang udah. Makasih udah diingetin ya, Adit ya. Makasih lo, Adit. Gua juga punya jam, Adit. Gua pun lihat. Bloxfruit juga game farming. Emang Bloxfruit emang game farming. Pet please, Bang. Iya, pet. Semuanya pasti kebagian, guys. Santai. Dan aku kembali ini senang banget pasti. Kenapa sih Dennis itu? Bang Mar sangat terharu, Bang, gua pamit dulu ya. Oke. Terima kasih sudah mampir Barox 2. Kalian kalau mau mabar-mabar gua nanti, guys. Kalau gua main kan main lagi nanti paling malam. Kalian join ke Discord aja, guys. Kapan face reveal, Bang? Nanti di 300 juta subscriber ya. Gak apa-apa game farming. Kalau Bloxfruit emang wajib dimainin, guys. Itu game wajib untuk dimainkan. Gudok.
Adit ngakak gue liat komen lu jir. Kenapa kan? Si Radit kan bukannya diajak ngobrol si Adit. Malah ngakak dia. Kenapa lu malah ngakak Radit? Lah ini lagi ngapain? Lagi giveaway pet? Hampir satu channel ini main blocks fluid. Habis thread sama gue Yihawket tuker sama Otter 1,6B. Habis thread sama gue Yihawket tuker sama Otter sama 1,6B. Mantap. Guys, udah kebagian semua belum guys? Udah kebagian semua belum? Kudeta Radit. Bang, gua kok gak bisa join BF? Kenapa kalian? Kenapa kalian gak bisa join BF? Sabar. Karena gua, kenapa kalian gak bisa join guys? Karena gua beli private servernya itu pakai ID si Marsina ini, si X Marsina. Dan kalian tadi gua blok. Kenapa? Itulah makanya kalian gak bisa join. Ini gua unblock-unblockin dulu. Bang Mar face reveal 1600 kasub. Atur semuanya. Atur ya Wawa ya. Emang profit? Belum, udah semua ya kayaknya. Udah semua apa? Oh, aku gak dapet ya. Kamu kalau mau giveaway langsung masuk aja, langsung join aja, langsung join. Dapat semua kok, dapat semua buat semua viewer. Dapat semua buat semua viewer, langsung join aja. Joinnya dari mana bang? Dari grup Roblox atau dari Discord linknya ya? Kalau dari Discord kalian jangan lupa di verify guys. Kalau kalian gak verify kalian gak bisa masuk. Gak bisa kebuka semua nanti channelnya kalau kalian gak verify. Kalian wajib verify ya. Profit ada yang naik, ada yang turun. Masuk lewat situ bisa. Ya itu dari grup Roblox bisa masuk ya. Ya bang pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bijar. Nah gitu kan enak sih Bijar. Kalau nggak rusuh enak. Tebak teori Dennis apa lagi guys? Dennis apa lagi maksudnya gimana? Apalagi yang belum dapat guys, yang belum dapat itu sih bukan Zaki sama si Eula ya. Enable trade, ayo enable trade. Enable trade guys. BG besok aku ulang tahun, mantap. Padahal deh guys ya, si Bijar padahal bilangnya mau masuk pesantren, coba. Masa anak pesantren ngomongnya kayak gitu guys. Pesantren di mana itu dia? Verified. Kok gue gak ada tanda verifiednya guys. Ngomong-ngomong guys, by the way anyway busway nih. Sabar. Perasaan gue udah verified loh guys. Kok gak ada verifiednya gue guys. Nuh, gue udah verified loh guys. Kenapa gak ada tulisan verifiednya ya? Tuh, gak ada tulisan verifiednya guys. Kenapa guys? Kalian tahu gak? Kok gue hilang tulisan verifiednya guys? Nobar anime bang. Masa nobar anime anjay. Mana nih si bukan Jaki. Buat Master Pro mantap nih. Besok dia ulang tahun guys. Jangan lupa ya Master Pro traktir kita-kita ya Master Pro. Kamu ulang tahun loh. Kalau ulang tahun tuh harus traktir-traktir guys. Sama gue juga gak ada bang. Iya kok bisa hilang ya. Bang server ini nanti dibuka untuk green gak bang? Gak dibuka. Servernya gue pakai guys. Kalau server PSX gak gue buka, sorry ya. Kalau kalian mau server PSX kalian coba cari di Discord Big Games. Kalau PSX sorry ya guys, gak gue buka ya. Soalnya gue pakai. Kalau gue buka itu pas lagi live doang kalau PSX. Tapi kalau Blox Fruit gue open terus. I can speak Tagalog, sorry. It's not Tagalog, Chili. It's not Tagalog. This is bahasa language Indonesian. Enable trade. Eula. Di chat bang chatnya. Apa di chat bang chatnya? Give aku mythical terbaru. Aduh masih lama ulang tahunku. Aku sedih ultanya masih lama.
Kenapa kalian sedih ultanya masih lama? Emang kalian mau ngapain ulta, guys? Ulta itu kalian berkurang umurnya. Kenapa kalian malah sedih? I subscribe. Thank you for the subscribe, Chili. Bang, udah punya pacar belum? Ih, kamu kepo deh. Kamu kepo deh. Apakah kita perlu Q&A, guys? Kayak YouTuber-YouTuber, tapi gak perlu lah ya. Gua paling gak bisa, guys, kayak gitu-gitu, guys. Dan gue juga gak bisa bikin kontennya. Bukan masalah bikin kontennya gak bisa. PC gue lagi gak ngerti gue kenapa. Gak bisa bikin konten gue jadinya nih. Nanti aku PM ya, aku pengen Mystery Merchant. Yang ulang tahun di bulan Februari, jangan lupa traktir ya. Ayo, siapa yang mau traktir kita? Eula udah dapet, Eula. Siapa lagi yang belum, guys? Trokal, trokal. Kalau si Rider Kampret ini dia mau nyari Mystery Merchant ini. Trokal, trokal, trokal. Pacar Bang Mar Pevita, amin. Aminin aja dulu, guys. Aminin aja dulu ya kan. Gak ada salahnya diaminin, guys. Q&A di live stream. Iya, si Q&A setiap live stream juga gua Q&A kan. Enggak, Bang Mar jomblo. Wawa kampret, si Wawa, guys. Si Wawa kampret bener dah. Parah si Wawa mah. Jangan bilang-bilang, Wawa. Thank you. Why you say thank you to me, Chili? Why you say thank you to me? Wah, si Trokal ini bener-bener ya. Trokal, kamu awas ya. Masih bercanda-becandain ya. Besok menang giveaway lagi gak gue kasih. Bener. Bener gue mah. Giveaway lagi gak gue kasih petnya. Awas lu. Bercanda-becanda deh, guys. Di unready-unready-in, guys. Gak gue cancel. Gak jadi. Mamam kau. Bodoh amat. Abang Mar paling pacar. Paling pacar apa? Kacang bangcar Bang Mar Rizky. Anjay, Rizky. Aku juga tapi di bulan Agustus. Red Bang. Siapa si Rider tumben? Kamu mau dikasih ini, mau dikasih pet. Dia udah sultan. Enggak mau. Dia bercanda-bercandain sama si Trokal, guys. Dia udah di blog split rusuh, di sini rusuh. Tadi dia ngechat gua minta ini giveaway pet, mau ngambil giveaway pet baik-baik. Tapi sekarang dia bercanda-bercanda. Ah, awas ya. Besok-besok gak gue kasih lagi dia. Besok-besok gak gue kasih lagi dia. Bener. Bahas Dennis. Bang, pacarmu kan Tante Yoga. Oh iya, bener. Kak, bercanda mulu. Habis mandi, Bang. Iya, kalau kalian habis mandi, kalian gak perlu laporan ke gua, guys. Kan gak gua yang megang anduk kalian. Kenapa kalian laporan ke gua? Masa gua yang lapin? Bang, habis mandi lapin dong. Astagfirullahalazim, guys. Istighfar kalian tuh ya. Ires adalah orang apa? Orang apa? Pelangi. Siwawa kampret. Siwawa mana Siwawa? Astaga. Janganlah dibuka-buka kartunya. Aku mau giveaway. Makasih bang. Ntar aku over abang. Ah? Lu kira gua open BO? Mau di over gua, guys. Mau di over gua. Dennis bangkrut, Bang Mar harus dijaga ketat. Lu kira gua presiden dijaga ketat? Ngapain gua dijaga ketat? Tante Yoga kan tante aku yang suka dibawa ke Eh Bijar, kamu tuh anak pesantren. Kamu tuh mau masuk pesantren, gak boleh kayak gitu ngomongnya. Dennis bangkrut, parah sih Dennis bangkrut, kenapa itu? Kan lihat guys, dipecanda-pecandain lagi guys sama si Trokal guys. Guys ada traveling merchant, demi apapun gua mau beli. Demi apapun, bodo amat ada si Rider guys. Rider kan pergi sana. Ada Dennis. Nah Dennis, astaga langsung hilang guys. Demi apapun cepet banget hilangnya. Diambil Dennis. Aduh. Akunku di-ban kenapa? Akunku di-ban kenapa? Pas turnamen harus dijaga takutnya diganggu lagi. Iya si Trokal itu bener-bener. Dennis kamu bagi aku dong. Dennis. Kamu parah banget Dennis. Dennis kasih aku Dennis. Aku belum masuk pesantren jadi santui dulu. Biarin aja guys, nanti kita laporin sama si ustadznya. Kalian jangan lupa screenshot kata-kata si Bijar guys. Jadi nanti kalau kalian dia udah masuk pesantren kita bisa kasih tahu ustadznya guys. Dennis jelek.
Gara-gara Dennis jelek, guys. Kita enggak kebagian. Parah itu si Dennis. Akun aku hilang karena ganti HP. Kenapa bisa hilang ganti HP? Pasti kalian lupa passwordnya ya. Aku juga mau Dennis. Cuma satu pennya. ini sekarang kita bisa naik gak sih? Oh, masih bisa naik, guys. Kita bisa naik ke atas sini nih, tinggi. Aduh, tolong mama. Aku mau naik ke atas, mama. Oke, kita tinggi, guys. Nah, mantap jiwa. Pet kita di atas. Oke, guys, kita off dulu, guys. Udah ngaji-ngaji nih. Ngopi, Bang. Ngopi, Arif. Thank you, guys, ya, buat semuanya udah nemenin gue live di sore hari ini, guys. Mantap. Kita lanjut lagi besok, guys, ya. Kalau kalian yang belum join Discord, ayo join Discord, guys. Kalian join Discord. Jangan lupa join ke Discord. Dan jangan lupa di ini ya, di apa namanya, di verify kalau kalian join Discord. Aku Bang katanya, oh dia belum dapet. Gue kira udah semua. Password akun Roblox lu apa? Berarti Bang Mar jelek. Iben karena ngomong Bang Mar ganteng. kampret si Wawa. Red pengen giveaway, bye Bang. Pegang aja dulu Dennis. Nanti ketuker-tuker. Mau giveaway buat di Discord apa buat di mana? Bang sabar. Kalian main Mobile Legend, sabar. Gue belum bikin giveaway di Discord ya, guys. Nanti ya habis ini, habis kelar live gue bikin giveaway di Discord. Oke, guys, itu gaya apa lagi si Dennis kampret ini, guys? Astagfirullahalazim. Astaga, guys. Mukanya ngeselin banget. Mukanya ya ampun, astagfirullahalazim. Kita minta dulu, guys. Kita tanggih dulu si Dennis. Dennis, kamu mau ngasih apa? Bang, aku ganteng sampai temanku bilang we. Nanti besok malam mabar game horror, boleh. Besok kita mabar kampung kali ya. Bang, minta D404 demon, gak boleh. Kamu harus berusaha sebaik mungkin ya. Ada Empyrean Axolotl. Mantap juga. Empyrean Axolotl dikasih Dennis. Kalau mau giveaway DM gitu-gitu, kamu joinnya ke Discord, dari Discord. Nanti giveaway-nya di Discord. Hari Kamis kenapa? Oke, guys, kita pamit undur diri dulu ya, guys ya. Thank you buat semuanya kalian yang udah nemenin gua live di sore ini ya, guys ya. Lagi ngapain, Bang? Lagi mau off dulu, guys. Udah mau maghrib soalnya. Kita off dulu, guys. Kita lanjut besok lagi ya, guys ya. Thank you buat semuanya udah nemenin gua live di sore hari ini. Bye bye semuanya. Terima kasih atas selalu dukungan kalian. Gua sangat tidak terharu, guys. Terima kasih semuanya, guys ya. Marsina Gaming undur diri dulu, guys. Dadah semuanya. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paha Dennis yang membiru.